dalam nih. Dalam nih. Ah. Apa dia? Ah, cikgu dia ada tu. Ini ambil gambar ni, tak keluar eh. Siapa nak keluar? Gambar. Gambar tak keluar. Apa tak keluar? Kamera ni dia segan tak? Alhamdulillah. Dia dah pakai tanjar kan? Assalamualaikum. Soal okey ke tak? Jauh. Kita ada berapa orang hari ni eh? Ada 17. Al-Quran tu dia Rohana. Dua akaun dia buka. Rohana Maidi. Oh, ini kita masuk. Alhamdulillah. Okey, saya dah berita baik. Dah berita baik. Tinggal dari tempat lalu dia. Apa? Cikgu, mic putus-putus. Mic cikgu ada gangguan. Halo, dengar? Okey, jelas. Test. Assalamualaikum, dengar? Assalamualaikum. Ada yang dekat ini studio. Waalaikumsalam. Okey tak? Tadi suaranya tak apa ni, crack. Okey, assalamualaikum semua. Okay, terima kasih kerana sudi menunggu dan datang pada kelas pada malam ni. Seperti biasa saya bangga kepada anda semua yang masih bersama lah. Belum putus semangat lagi kan? Mungkin ada. Takut pincang di tengah jalan je kan? apa-apa pun yang penting kena bergembira lah. Saya ada dua berita hari ni, baik dan buruk. Pertama, kita baru habis tahlil ni, baru lepas habis tahlil. Bos pada anak saya baru meninggal, muda lagi, muda lebih dah meninggal kan. So, innalillah pada dia, Al-Fatihah. Dan yang keduanya, anda semua yang datang pada malam ni berdua sebab ada sesuatu yang di luar jangkaan. Kita akan bagi tahu satu ilmu yang memang kalau saya ngajar kat luar memang orang bayar mahal ni kan. Dia panggil funnel, a process of funnel. Funnel process. Okay. Sebelum proses tersebut, kita nak dengar dululah apa-apa cerita pada kawan-kawan kita pada malam ni kan. Nak dengar khabar dulu apa yang terjadi kepada monetize challenge kita ni kan. So kita boleh bermula dengan ketua dulu. Macam mana ketua kita? Tiup sinema dulu, cuba mulakan. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Daripada tim saya, alhamdulillah setakat ni ada masalah walaupun saya berkali-kali kalau nak beritahu dalam grup tu ada masalah, semua krik-krik maknanya tak ada masalah lah tu. Perhatikan kepada semua, saya channel saja yang saya perhatikan adalah channel Teacher dan Ida G-Boy. Di situ ada 5 subscribe dan 9 subscribe sahaja. Saya tak pasti macam mana ni. Cuma saya pasti adalah pada channel dia tak upload video. Betul. Okey, silakan Rudy pula. Tuan Rudy. Orang baru sambut birthday, Rudy. Ya. Baru sambut birthday kan? Potong kek kan? Potong kek kan? Okey. Potong kek monetize kan? Okey, silakan. Okey, cikgu. Grup saya alhamdulillah semuanya in progress. Maknanya semua dah independent lah, quite independent. Semua dah boleh bergerak sendiri semua dah. Cuma ada seorang dua lagi lah, Ruana dengan siapa lagi yang masih lagi tengah usahakan. Saya tengah tengok dia punya pembangunan lah, tengok macam mana. Tapi setakat ni okey lah, semua making progress. Cuma kata orang tu tengah susun lah, yang ada tengah susun nak buat, nak settlekan account dia kan.
Ada seorang dua je lah yang tengah-tengah nak dimajukan lah. Yang lain-lain tu okey. Mantap dah. Cakap sana apa semua. Okay. Kau yang main progress bagus. Kit, macam mana? Dua, lebih saya dah ada dua orang lah yang monetize. Alhamdulillah. Dengan, IG kita. Okey, alhamdulillah. Kena potong kek kat Melaka ni. Kena potong kek nanti. Kita konvo nanti. Kita konvo lah. Silakan Kit. Status. Okay, Assalamualaikum. Kumpulan saya rasanya tak ada apa-apa masalah teknikal kot. Masing-masing macam mungkin tengah sibuk untuk battle je rasanya. Wah, hebat. Okay. Kita kita dengar daripada Zana. Puan Zana ni sebenarnya saya baru start battle. Saya baru start battle semalam. Betul tak Zana? Zana orang first saya battle, kemudian Kak Oya saya battle. Dan siapa seorang lagi? Zul Hisham. Saya baru start semalam. Alhamdulillah hari ni dah 100 lebih dah saya. Okay. Untuk channel lain lah, channel baru yang khas untuk saya bertanding. So, saya baru start semalam. So, boleh kita cuba tengok macam mana terjadi lah kan. Zana, cuba cerita sikit. Nah. Zana, kat mic tu Zana. Zana, buka mic. Zana antara orang yang rajin buat battle. Ada? Ya, silakan Zana. Dah buka dah. Nak dengar suara ni, bagi sepatah dua kata. Dah, dengar kan? Berangsang. Dengar. Sila bagi sepatah dua kata, Zana. Dengar. Saya nak cakap saya gembira je. Saya punya sub dah masuk balik. Saya punya watch time pun dah naik dah hari ni. Tak ada apa nak cakap. Kita tengok izaknya pada Khamis nanti ya. Hari Jumaat nanti. Tu dah nak kena berhati-hati jugalah ni kan. Ya. Kai. Status Kai. Untuk semalam, terima kasih cikgu. Bersama. Sister sekarang Alhamdulillah lah, untuk yang baru ni saya baru upload 2 video dan dalam proses nak upload 1 video. Dan purata 1 video tu untuk tontonan dalam 50 ke 100 view lah. 50 ke 100 view macam tu lah. Subscriber sehari naik dalam 5 ke 6 orang lah. Alhamdulillah. Setakat tu je lah. Tahniah. Okay. Zul Hafiz. Okay. Alhamdulillah. Tak, saya makin naik walaupun sikit. Begitu juga dengan watch time naik juga. Ada kala tu turun naik tu lah. Tapi kabar dia. Alhamdulillah video pun tengah baru tadi kita dah shoot, tengah tunggu ready dan upload je lah. Bagus. Tuan Salim, apa khabar tuan? Yes sir. Alhamdulillah. Ya, second. Minggu lalu very busy lah. YT. Okay. Minggu ni okay eh? Sorry lah. Cuma bully insyaAllah lah. Saya akan cuba. Sorry tuan, kita bully sikit supaya cepat naik kan? Ya. Baik. Apa video tu dah buat naik ke itu dekat Twitter apa dekat mana tu apa? Bagus. Ini bagus. Kan? Itu untuk pemasaran ya. Bagus. Kak Oya. Assalamualaikum. Salam. Saya dah lebih dulu kau yang excited nak cakap terima kasih dekat cikgu tolong sub saya orang pertama tengok saya punya video yang saya share untuk link FB. Saya dapat insyaAllah ada seorang yang berminat untuk join affiliate ni. Wah, ada duit lah nanti. Okay. Amin.
Koya rasa excited lah sebab Koya punya video macam kalau shot tu ada satu video tu nak dekat 1K. Alhamdulillah. Dah mula famous lah tu. Ha, okay tu. Kan? Tapi berkat Cik Rudy ajak and then group kat Ulan ni memang sangat-sangat membantu each other. So kita orang ada dan memang Cik Rudy banyak lah. Group kita orang memang support gila-gila lah. Yeah, kita nak beranggung untuk sampai ke jannah eh? InsyaAllah. Amin. Amin. Yeah, insya Azrael, Azrael silakan. Azrael, sahabat kita daripada jauh ni. Assalamualaikum. Wassalam. Saya 2-3 hari dah tak battle ada kerja. Seksi je. Seksi ya. Tak apalah yeah. Okey. Malu. Okey okey. Esok mungkin start balik lah battle. Okay. Boleh. InsyaAllah eh. Kena sampai target minggu ni. Cuba eh. Tu lah. Kita boleh cuba lah. Berusaha. Okay. Sedaya mampu. Okay Firas. Firas kreatif. Sound okay, Firas. Sound system tak berapa, Firas. Kira kita hari ni sound dia tak elok lah. Tak. Okey, tak. Apa nanti kita bagi kat Ono pula. Ono, dia rasa apa hari kan? Bila tak boleh sound? Tak dengar. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada Ono. Ono TV. Hello. Okey dah. Yeah. Okey boleh. Ya, boleh. Clear. Alhamdulillah. Tak boleh. Tak apalah. Kita pergi pada 5 pia pula lah kan. 5 pia. Nanti kita kena betulkan sound tu eh. Kita kena betulkan sebab kita dah pergi ke arah online sekarang ni kan. Kita kena betulkan beberapa perkara yang masih berganggu. Ini adalah bidang, ini adalah lapangan platform yang kita boleh mencuba eh. Okey, Alin. Assalamualaikum. Macam biasa berjalan macam biasa. Alhamdulillah. Okey. Azirul. Ada video baru tadi. Assalamualaikum. Video travel. Ah bagus. Kita tunggu hari Khamis eh tengok video travel. Komen. Okey. Azirul. Saya Azirul. Hari tu saya punya subscriber naik mendadak. Macam biasa lah sebab mungkin ada salah yang macam cikgu cakap tu, dia turun. Ya. Apa saya cuba lagi apa dia punya solution. Okay. Tapi hari saya ni satu shot dapat 100 lebih lah view. Satu shot saya tu. Berapa dapat shot tu? 110 view lah. Tahniah. Okey. Kucing. Masuk kepala dalam kasut. Oh yang tu. Ha. Tu dapat itulah dapat satu lebih lah view. Okey. Yang lain yang video lain ni puluh-puluh je lah. Dah ada praktik apa yang saya suruh eh untuk tambahkan view tu? Saya cuba yang tu. Untuk tambahkan kita punya view malam-malam kita boleh buat tu eh. Okey, terima kasih. Hari channel. Hari. Tuan Hari. Ya, saya cikgu. Ya, silakan. Muka dia berlainan dengan muka yang keluar tu kan. Lepas terkejut. Okey, silakan Hari. So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Ambiar. Kepada leader saya Abang Syam dan juga mentor saya Abang Rudy
Ha, yang banyak isu saya daripada awal pelibatan saya dekat Multan Challenge ni. Alhamdulillah. Allah. Sampai 3-4 pagi. Ha, terima kasih lah. Tapi dah masuk minggu yang keempat ni eh. Ha, minggu keempat ni semakin seronok lah. Sekolah rumah semakin memahami lah apa itu battle lah. Sekurang-kurangnya ada improvement. Ha, improvement. Jadi dia tak marah betul tak? Ha? Dia marah ni improvement tak ada kan? Cuma tak tidur je kan, tak apalah pergi layar askar tu dulu. Kan? Tak apa, kerja keras dulu kan. Ha, lepas tu menuai nanti kan. Betul-betul. Suyuk tu sangat suyuk. Betul-betul. Kan. Takkanlah Tuhan nak bagi mudah-mudah duit kita kan. Betul tak? Betul-betul. Dah, Puan Rohana Maidin, silakan. Puan Rohana? Kesan tak berapa bagus. Bunyi tak dengar langsung. Okey. Ah, okey, kita pergi pada di sahabat saya. Kopi Kau Show. Kopi Kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Okay. Apa ni? Saya sekarang fokus pada wash hour. Alhamdulillah. Okey. Ah, memang dia ada turun naik tapi saya dah fahamlah kenapa dia turun kan, pasal account ni agak lama juga. Ha, betul. Kemudian tapi sekarang okey boleh Okey, ada jangan lebih 1 jam Ya, ya, betul. Kalau pakai teknik tu, okay. Kemudian sekarang saya banyak produce clips lah. Apa ni, shots. Shot bagus. Daripada banyak-banyak yang tuan buat tu, ambil jadi punya shot. Saya fokus kat situ lah. So, cuma apa, tim Rudy banyak membantu lah. Terima kasih banyak lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tunggu exam. InsyaAllah nanti saya pick up. Okay. Hana Maizin kata dia ada exam. New Kra Furhan kan. New Kra Furhan. Puan apa ni? Saya pun terlupa nama. Puan Norma. Ha. Silakan Puan Norma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak improvement yang drastik jugalah kalau nak banding mula join team ni. Sebab nampaklah apa tu, walaupun subscribe. Gembira ke tak? Itu tak tahu. Ada rasa gembira tak? Bahagia, ada rasa bahagia. Happy pertama. Ya, betul. Cikgu yang bagi apa kata, yang mengajar, lepas tu ada pula mentor-mentor yang support kita. Ya, betul. Alhamdulillah. Very supportive. So, kat check tadi apa ni, watch dah makin meningkat kan. Pada sebelum kelas 24 je watch kita kan. Dah naik lebih. Try lah ni, nak dapatkan InsyaAllah nanti berjaya, nanti dapat duit dan sampai dapat pahala. So kita niat kerana Allah eh. Kita berkawal kerana Allah, kita buat pun kerana Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah berjaya. Terima kasih. Ah, kita ada Sifuddin. Apa khabar Sifuddin? Sila bagi ni semangat. Oh, tengah try. Okey. Tapi dengar. Kamera gelap lah. Okey, cakap sikit sementara ni. Okey, Assalamualaikum semua, selamat malam. Bila ni tengah-tengah drive ni, dia tak buat 2-3 kerja. Jadi, sepi agak macam tu. Okey, tukar di shot. Saya dah hasil pada 4 video yang hari tu. InsyaAllah minggu depan akan mula keluar video lain tu. Dan saya tengah salat ke, dan insyaAllah tadi sendiri satu video daripada situ lah. Yang lain tu dengan bantuan kawan-kawan lah, yang macam kit banyak menolong lah lepas tu. Dan bantuan tipu ambil sekali lah. Dan bila kita ada push factor, factor ni terpulang. Kalau kita harap kita motivate sendiri, saya rasa agak susah. Tapi kalau ada bantuan team yang boleh duduk push kita, dan saya nampak lah kita berkesanan bila satu hari kat rumah hari tu 4 video kita boleh siap kan.
Saya berbulan-bulan satu video tak keluar lagi bila seorang. Dia ada macam-macam. Mana kena datang lagi lah tu. Ah, kan? Itulah. Kena datang lagi lah. Ha, buat 4 video lagi kan. Ha, tapi setting lagi minggu ni. Nanti pun yang better pun nanti insyaAllah saya akan involve juga lah. Hari tu ada kat yang invite. Yang minta tapi tak nak nak catch up. So bagi masa sikit, kalau minggu depan start involve. Macam peserta lain lah. Saya pun baru start juga Cik Din. Ah, itulah. Saya baru start semalam baru saya start. Nantilah nanti dah minta guide kat yang lain-lain tu. Okay. Tapi overall tengok beberapa pendekatan tu banyaklah, banyak-banyak. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua. Jadi nanti sampai rumah saya boleh sambung baliklah jadi. Okey. Terima kasih Cik Din. Okey sama-sama. Ikhwan, silakan Ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kat ni status kurang apa panggil? Kurang elok lah buat saya sebab minggu lepas. Apa? Busy sikit minggu lepas. Okay. Minggu ni okay kot. Minggu ni insyaAllah dah boleh dah start. Minggu ni speed sikit lah. InsyaAllah. Terima kasih. Puan Omah. Dah Puan Omah. Puan Omah belum. Tadi dah cakap dah. Puan Omah dah. Okey dah cakap dah. So apa siapa yang tertinggal lagi? Pak Andak. Silakan Pak Andak. Pak Andak dah pernah tukar video lah. Oh kena keluar sekejap. Okey tak apa. Okey lah. Saya maaf kepada siapa yang tak panggil lagi tadi. Saya rasa saya nak mulakan kelas kita pada malam ni kan. Saya nak mulakan kelas kita pada malam ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak nasihat kepada semua yang hadir pada malam ni supaya apa yang kita buat ni tetap kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Di mana hari ni pun kita datang untuk menuntut ilmu. Mana kita berada di majlis ilmu, okey. Dan kita pandai nanti kita ajarkan ilmu tu kita pada orang lain, kita kongsi pada orang lain. Dan kedua, kita berada di sini kerana berkawan, berukhuwah, kan? Itu juga tuntutan agama kita. So kita sambil kita menyelam minum air, betul tak? Kita cari rezeki. Malam ni ada berita baik, saya akan tunjukkan bagaimana proses perniagaan sekarang. Sebab sekarang kita dah beralih kepada norma baru. Sedar tak sedar adalah YouTube adalah the best factor untuk kita menjalankan perniagaan online kita yang terbaru. Cuma tuan-puan akan saya bagi a few guideline supaya boleh keluar daripada kompon supaya kita jadi seorang usahawan. Okey, saya akan sharekan sedikit satu slide di sini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya nanti, eh. Oh, dia tak boleh share window. So saya share entire screen lah. Okay. Nampak tak? Nampak juga, nampak. Saya tak nampak anda semua tapi nampak saya tu alhamdulillah lah kan. Ini adalah satu carta. Dia panggil funnel. Carta funnel. Funnel ni di mana kita semua dulu kita menjual. Kalau kita menjual, kita berniaga. Di mana kita nak berniaga? Kita akan berniaga, kita akan buka kedai makan, kita ada kedai, betul tak? Kalau kita nak pandai baki motor, kita buka kedai motor, so kita ada kedai. So kalau kita pandai melukis apa semua, mungkin kita ada studio untuk melukis dan sebagainya, kan? Tapi sekarang bila kita beralih pada norma baru, the most tempat yang ada untuk jualan kita adalah di online, betul tak? Pembeli pun ada di online, okey? Kalau saya terputus suara, bagi tahu.
Okey, okey. Okey. Ya, saya cuba share window pula. Nampaklah ke kecil sangat. Ha? Kecil tu. Tadi full screen tadi cantik. Oh, kena buat full screen eh. Okey, okey. Tapi kena seorang dua bercakap lah. Nanti saya rasa macam kosong je kan. Macam cakap seorang je juga kan. Okey, okey, okey. Saya macam cakap seorang je kan. Okey. Ni nampak besar? Nampak cikgu. Nampak eh? Okey, faham tak sekarang ni? Perniagaan sekarang ni tertumpu kepada online, betul tak? Jadi bila kita cerita tentang online, dia menceritakan tentang trafik. Trafik di mana kita nak bawa orang ke kedai kita. Contohnya sebelum ni lah perniagaan konvensional ni contohnya kita buka kedai makan. So kita kena cari tempat yang ada ramai orang untuk orang datang, betul tak? Betul tak? Jadi sekarang ni kita ada Shopee, kita boleh menjual di Shopee, betul tak? Kita boleh menjual di Facebook, betul tak? Kita boleh menjual juga di YouTube, di IG dan sebagainya. Tapi kalau orang tak datang, macam mana kita nak jual? Betul tak? Jadi kita perlukan traffic. Kita perlukan traffic. Faham tak? Jadi sekarang ni saya rasa semua dah ada FB, IG dan sebagainya kan? Tapi kita perlukan traffic. Saya buka dulu sebab ada seorang nak masuk. Punai elektif. Okay. Traffic. Facebook, Google. So saya kembali balik eh. Saya kembali balik. Siapa tahu tentang trafik ni? Sila bagi tahu siapa tahu tentang trafik ni? Traffic light ke apa? Kan? Kita bawa kita kena buat banyak tempat lagi tu. Tarik orang datang ke tempat kita. Untuk. Ya, maksud saya sekarang ni setiap apa yang kita buat memerlukan trafik, betul tak? Sama ada YouTube sekalipun kita memerlukan trafik, betul tak? Jadi apa yang saya ajar sekarang ni, YouTube kita bina komuniti kita dulu, kita ada askar dulu. Kerana apa kita nak bagi traffic tu, sama-sama kita dah buat traffic tersebut kan. Jadi kemudian kita kawan-kawan yang di sini sebenarnya, kepentingan dia akan berada bersama traffic kita. Jadi semua dekat sini akan berada dalam satu traffic kan. Nampaklah? Kita akan tarik dia orang tu ke sini. Jadi kembali pada funder tadi. Traffic ni dia boleh buat cara percuma ataupun berbayar. Okay. Kalau yang berbayar tu biasa tengok kan macam FB Ads, Google Ads ataupun YouTube Ads ataupun TikTok Ads. Betul tak? Cuma nak bagi tahu sekarang TikTok nombor satu tu di dunia. Sebab tu YouTube tengah melawan dia sekarang ni kan. Buat shorts kan? TikTok nombor satu di dunia. Dia dah buat shorts sekarang kan. Tapi duit banyak di YouTube. Okay. Duit masih banyak di YouTube. So sebab tu saya tanya YouTube. Okay, sampai sini okay tak? Sekarang kita ada dia berbayar atau percuma. Dalam permainan ni sebenarnya kita kena pandai guna yang percuma dan sampai masa kita kena pandai guna yang berbayar. Maknanya kedua-dua tu ada keperluan masing-masing. Sebab saya guna dua-dua tersebut. Saya guna dua tersebut. Cuma TikTok saya tak pernah guna lagi lah. Untuk Facebook ad, Google Ads dan YouTube Ads memang saya guna kan? Jadi antara untuk mewujudkan traffic ni bila kita buka YouTube kita kena ada Facebook page. Dekat sini siapa tak ada lagi Facebook page? Bukan Facebook individu, Facebook page. Facebook page, okay?
Kedua, dia kena ada Instagram business. Okay. Tadi dah ada YouTube kan? Kemudian kita kena ada Facebook page. Kemudian ada Instagram business. Kemudian kita kena ada WhatsApp business. Okay, tiga tu asas dulu lah. Yeah? Tiga tu asas dulu. That's why saya cakap, kalau kata nak nama saya Al-Anbiya TV. So, saya punya page di YouTube pun Al-Anbiya TV. Saya punya page dekat Facebook pun Al-Anbiya TV. Saya punya Instagram business pun Al-Anbiya TV. Dan saya punya WhatsApp business pun Al-Anbiya TV. Okay, nampak tak? Eh? So, I am branding Al-Anbiya TV. Macam tu juga. Macam kita buka kedai. Eh? Faham? Itu asas dia. Asas dia. Jadi cara nak menarik orang kepada platform-platform kita ni, kita buat macam-macam. Macam kat Oya kan, dia dah start buat Facebook live. Betul tak? Hah? Facebook live apa semua. Dia tapi jangan menjual, jangan menjual lah. Kita, kalau kita buat di individu, kita jangan menjual, kita review. Hah? Kita review. Kita review. Faham tak? Kalau kita guna teknologi yang percuma ni, kita kena review. Sesuatu barang tu kena review. Contohnya yang saya bagi minggu lepas, saya ada bagi satu link untuk kita jual program ni, kan? Di mana setiap kali orang membeli program tersebut, anda akan dapat RM50, betul tak? Tapi jangan jual, hanya review. Faham tak? Bila kita bercerita tentang traffic percuma, it's more to review. Seperti mana kita buat YouTube, kita harus memberi informasi. Kita harus memberi informasi atau kita harus memberi hiburan, betul tak? Kita buat hiburan, kita buat jenis arcade untuk macam-macam kopi kau buat kan, jumpa orang ni, interview dan sebagainya. So benda tu akan jadi arcade nanti. Jadi ataupun kita review produk. Apa? Jangan sekali-kali menjual di free platform. Faham? Orang tak suka. Kalau review, orang suka. Kalau tak percaya, cuba. Kalau tak percaya, cuba. Kan? Kalau di kita punya tempat, kita nampak sangat menjual kan, kawan-kawan kita mula menjauhi daripada kita. Kan? Tapi kalau kita review, okey. Okey? Itu pantang dia. Kemudian bila masuk pada peringkat pertama tadi, ada soalan tak? Sila tanya soalan. Kalau ada soalan sebelum kita pergi pada peringkat kedua. Peringkat pertama tak ada traffic eh. Siapa yang tak faham lagi traffic tadi? Jadi saya assume kalau senyap ni macam dua lah kan. Satu faham, satu tak faham lah. Kan? Assalamualaikum cikgu. Ya, silakan. Saya nak tanya macam saya page apa ni FB memang saya ada 2-3 tapi tak berapa nak aktif. Okay. Terus boleh guna tak? Kita boleh guna ataupun boleh tukar? Boleh tukar. Boleh tukar eh? Boleh tukar. Okay, alright. FB page ke FB individu? Page. Yeah, page ni boleh tukar atau boleh create baru. Kemudian kita boleh create link dia tu macam facebook.com/ nama kamu juga. Katalah nama kamu ABC kan. YouTube dah ada ABC. So yang ni / ABC juga. Jadi senang orang kita nak bagi kad kat orang tu kan. Itu yang nak tahu tu cikgu. Ya boleh. Terima kasih. Okey cikgu, satu soalan. Ya silakan. Okey cikgu, bagaimana kalau kita punya penghasilan video kita di YouTube, kita sharekan link dia di Facebook kita personal ataupun page, apa impact dia ataupun relevan dia? Satu yang jap. Satu bila viewer tengok, dia tekan link tu, dia akan dapat tengok video tu tapi dia tak boleh like dan juga subscribe pasal dia kena login dulu kalau guna link dekat Facebook. Betul. Okey, nanti bagus soalan tersebut bagus. Soalan bagus. Okey, nanti kejap ada Zuhisyah baru masuk. Saya rasa lepas ni kita kena tak boleh nak allow sebab bila saya dah buka ni kita nak allow tak boleh orang masuk. Okey. Soalan tadi kita kena ingat tak? Google dia hanya memiliki video di Facebook di YouTube, betul tak? YouTube ni milik Google. Okay. Tapi Facebook lain. Instagram lain. WhatsApp lain. Okay. Dia post dia ni. Di Facebook, cuba tengok
cuba tengok yang yang power-power ni apa nama ramai yang yang dah popular dalam dalam YouTube ni. Dekat Facebook dia masuk video betul. Jangan masuk link, masuk video betul. Faham tak? Cuma kena perkenalkan kita punya channel di sana. Sebab sebab bila bila kita masuk video betul, Facebook kita boleh monetize di Facebook pula. Kalau kita masuk link daripada YouTube, kita tak akan boleh monetize. Kan? Tapi automatically orang tahu kita ada di YouTube, kan? Sebab YouTube the best way nak tengok video, orang akan tengok YouTube. Ha? Okay? Okay, okay. Jadi cuba masukkan yang betul kat sana. Tapi di bila kita jadi buat kalau saya buat silent slot di sana. Aha. Kalau saya buat silent slot page kat WFP. So saya tak perlu letak link lah, saya letak video yang apa yang saya ada kat YouTube lah. Betul. Tapi bila kita buka page, kita boleh taruh link kita dekat dekat bila orang nak cari kita, kita boleh dia ada setting. Setting web page kita, kita letak setting web page kita tu di YouTube. Ha? Okay, okay, thanks. Jadi so maknanya video kita letak video yang ni. So buat selama ni saya letak link saja kat dalam slot jangan Facebook. Okay, pasal, faham. Faham eh? Sebab gini, kita kena ingat lah. Salah satu syarat yang kita lupa bila kita bekerja dengan seseorang. Contohnya bila kita bekerja dengan Facebook, Facebook tak sukalah kita bawa orang lain, betul tak? Ha? Betul. Ha, itu je syarat dia, kita kita baca mudah je, macam tu je. Ha? Faham. Okay, cikgu, okay, dari segi kalau kita share link, diorang klik video tu, diorang tengok, dia punya hours dia valid. Valid. Okay, satu lagi yang, yang saya saya nak share kat sini kan. Saya tak tahu macam mana cara kamu buat untuk better, kan? Tapi better yang sebenar-benar better, kita biasa biasa saya nak tanya kan. Dalam better kita ada tonton, betul tak? Tonton dalam satu minit lebih, betul tak? Eh? Minimal satu minit, betul tak? Kita tonton. Kedua, kita kita subscribe, betul tak? Kita subscribe. Ada tekan loceng ke tak? Hah? Okey, lepas ni kena subscribe dan tekan loceng. Ketiga kita komen ke tak? Keempat, kita like, betul tak? Ini biasalah orang buat, betul tak? Tapi adakah orang share? Ada orang share? Tak ada kan? Tak ada, cikgu. Hah? Tak ada, tak ada. Jarang. Okey, cara dia mudah je sebenarnya. Sebab tu, sebab tu saya, kenapa saya minta link video? Faham tak? Kenapa saya minta link video daripada Zana dan daripada Kak Oya? Kenapa? Kerana bila kita kita tekan share, dia ada copy link video, betul tak? Ha? Bila bila kita guna link video, dia macam share. Yes. Sebab tu bila kita buka kata page askar pertama, kita pastekan benda tu kat situ. Kita pastekan link tu kat situ. Katalah kita buka askar pertama, kita paste link situ macam kita dah share untuk dia. Faham tak? Ya. Jadi maknanya anda telah melakukan satu kaedah share. Nanti YouTube akan cakap, oh video kita ni di share. Cikgu. Ha. Maknanya kita share. Cikgu. Ya, ya. Cakap. Cikgu, maknanya yeah. Kalau kau yang ada askar contohlah Azri kan. Okay. Kau yang sending kau yang tu kau yang paste dekat askar Azri. Ya, yeah, betul. Copy paste dekat, dekat, dekat. Bila kita paste kita enter kan, sebab dia akan search kan. Ha. Ha, itu macam share dah tu. Share. Oh, dia senangnya nanti saya akan keluarkan video dah lagi dua nanti. Cara guna kat handphone. So contohnya dekat handphone kita ni, kita dah ada 20 nama kan. 20 nama. Bila kita tukar, mula-mula kita tukar nama askar pertama kan. Bila kita tukar askar pertama, buka je askar pertama, kita paste link tu dekat search. Kita enter, keluarlah link kat Oya, betul tak? Kemudian saya tonton, apa tu, saya tonton, like, saya subscribe, tekan loceng, saya komen, betul tak?
Dan dan sebenarnya saya dah share tadi kan, sebab saya buat yang search tu. Maknanya lengkap lima perkara saya buat kat Kak Oya dan dengan Zana. Nampak? Tenang kan? Jadi maknanya kita kena buat kan, apa yang saya nak bagi link video je. Seelok-eloknya masalah saya akan bagi satu link video yang pendek kan, jadi orang boleh tengok penuh. Link video yang kurang daripada 1 minit atau 1 minit 5 saat kan, saya bagi link video tu je. Jadi senang orang cepat tengok habis video kita. Jadi mudah kalau kita bagi link video untuk better ni, untuk tujuan better ni kan. Untuk tujuan better ni jangan bagi link video yang 4-5 minit lah. Jadi menyusahkan kawan-kawan kita lah kan, masa dia orang. Jadi dia orang pun tak dapat tengok habis. Jadi saya bagi yang pendek-pendek je. Jangan bagi short eh. Jangan bagi yang short. Faham tak? Kita boleh hantar yang pendek tapi dalam bentuk bukan bentuk short. Faham tak? Bentuk melintang juga eh. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Silakan. Adakah kita paste tadi dekat address bar ataupun dekat komen? Bukan dekat komen. Dekat search. Dekat address bar tu. Address bar, ya tuan. Okey. Cuma kita paste tu adalah paste daripada video eh. Video. Sebab setiap video kita boleh tekan share, betul tak? Perasan tak? Setiap video kita nak hantar kat orang, kita boleh share dan tekan copy. Ambil copy link tu, hantar dekat kawan kita yang nak better kita. Boleh? Dapat dah tip baru hari ni. Okay, soalan lagi? Cikgu. Ya. Yeah. Aku kenal dengan battle tu. Sebelum ni saya, pemahaman saya lah kan. Saya akan tengok satu video sahabat tu kan. Guna calon masa. Kemudian selesai saya akan like, komen, lepas subscribe, tekan loceng lah kan. Betul. Kemudian saya akan buka keluar kedua, betul. Lepas tu saya akan tonton balik video yang sama. Seterusnya like ke komen macam tu kan. Jadi video yang kedua tu tuan paste kan link dia kan. Saya akan paste untuk askar yang kedua. Betul. Melakukan paste tersebut, paste kepada, kita dah copy link kawan kita tadi. Bila kita paste tu, kita macam share, we are sharing. Nampak tak? Kita dah mula bekerja share kan. Okay. Terima kasih semua. Nampak tak? Sebenarnya kita lengkap konsep kita untuk lima perkara tersebut. Cuma kalau kawan, sebab tu saya bagi yang pendek, sebab saya punya video ada iklan, betul tak? Siapa yang buat saya punya kan, mesti ada iklan kan. Zul Hisham dah buat saya punya kan. Ada iklan kan? Ada. Tolong tengoklah iklan tu, bagi duit sikit kat saya. Tengok. Terima kasih. Sebab tu saya bagi yang pendek supaya orang boleh tengok iklan, sempatlah dia tonton, sempatlah dia tulis dia subscribe, tekan loceng dan tulis komen. Dah habis. So dia buka yang lain pula, nampak? Senang kan? Satu minit jadi lebih kurang 20 minit, lebih kurang 30 minit dia better tu seorang. Lepas tu dia berehat pergi masak apa semua. Better dengan orang lain pula kan. Bukan better, maknanya dia ambil link orang lain tu simpan. Link kawan tu simpan and then dia start better. Okay. So apa yang perlu sekarang ni, setiap seorang bagi link video yang pendek. Jadi orang boleh tengok habis. Kan? Boleh yang seminit lebih sikit ke, ataupun 56 saat ke, tak apa. Kan? Kalau kurang daripada satu minit, cuba buat melintang Jangan tanda hashtag short. Okay? Boleh tak? Jangan bagi link short untuk better. Okay, ada soalan lagi sebelum saya pergi pada bab kedua ni? Maaf saya tak dapat baca chat Jadi saya harap kalau Syam ke siapa kat sana, tolong baca kalau ada chat baru masuk Okay. Okay, so saya masuk kepada kedua. Pertama, kita kena tahu tentang traffic. Okay. Kedua, kita kena tahu conversion mechanism. Kita nak convert.
maknanya traffic tadi kita dah bawa orang masuk tu tak? Kita dah bawa, kita dah kenal, kita gunalah, kita gunalah sama ada kalau ada duit guna yang paid punya kan, masalah guna Facebook ad ke, guna Google ad ke, guna YouTube ads ke, atau guna TikTok ads ke, yang tu paid punya, ataupun kita guna yang free, kita guna YouTube, kita guna Facebook, IG kan, kita gunalah, kita promosi ni, kita dah tarik orang kan, macam Kak Oya apa semua dia buat, dia buat apa tu, yang bercakap-cakap tu kan, live kat sana, so dia dah mula tarik orang kan. Tapi ingat lah, bila free jangan menjual, itu je tip dia, jangan menjual je, tip dia review je, okay. Bila dah tarik orang ke sana, sekarang ni kita masuk bab kedua, macam mana kita nak convert dia, conversion, macam mana kita nak convert dia jadi orang yang masuk tu kita dapat duit. Conversion mechanism ni diakui oleh dunia, teknik dia adalah 5-6% je akan convert. Biasanya conclusion biasanya, contoh kalau kita ada 10,000 orang. So kalau 5% berapa yang akan convert? 10,000, 5% berapa akan convert? 500. Ya, yeah, betul. Maknanya dalam 500 ke 600 orang. 500 ke 600 orang, kalau kita jual barang harga RM100, kita dapat berapa? 500 orang beli barang kita RM100, kita dapat berapa? 5,000 lah. 50,000. Nampak tak? Dia tak kecil, dia besar. Kan? Jadi dalam matematik perniagaan online dunia, dia panggil funnel teknik. After kita pull up, kita pull orang dari kat traffic tu masuk ke kedai kita dah, masuk ke FB kita, YouTube kita, IG kita, WhatsApp kita, dah. Bagaimana kita nak convert? Convert ni mana kalau kita tak berjaya sampai 5%, kita memang fail lah. Sebab normal orang berjaya convert mesti ada 5%. Okey. 5% daripada 10,000 berapa? 500 orang, betul tak? Ya, betul. Betul ke? 5% daripada 10,000. Bukan 5,000 orang. 10%. Masuk. Kalau tu 10,000 10% 1,000. Pandai. 5% 500. Saya nak dengar orang bercakap je. Sebab sunyi ni, tengok-tengok ni je kan. Dengar suara je. Okey, maknanya 500 orang, betul tak? Kalau kita mampu membuat 500 orang, soalan saya, mampukah kita melayan 500 orang? Okey, kita dah masuk ke conversion. Kita dah convert dia kan, kita dah boleh jual. Sekarang ni kita nak layan 500 orang ni nak jual. Kita nak layan 500 orang ni. Bukan layan 500, nak layan 10,000 ni. 10,000 untuk jadikan 500 orang membeli ni. Macam mana kita nak layan 10,000 ni nak jadi 500 orang boleh beli barang kita? Kita jangan fikir mudah tu dah. Oh, 10,000 dah masuk ke kedai kita. Tapi bagaimana kita nak layan dia, kita nak convert dia. Convert dia 500, jadi dapat skorkan 5% daripada 10,000 tu supaya membeli barang kita. Macam mana? Okey, perkara pertama kita akan buat sale team, betul tak? Sebab kita tak mampu nak layan 10,000 orang pula. Mungkin kita akan buat sale team. Mungkin kita ada agent, kita buat agent atau stokin. Kita kena berkongsi lah kan, macam saya buat dia, kita kena berkongsi lah. Kita kena buat agent atau stokin. Ataupun kita boleh guna chatbot. Chatbot ni bagi soalan dia jawab, kita kena setting lah. Chatbot ni ada, nanti kita boleh belajar nanti kan, chatbot. Dan last kali kita buat sales page atau website. Jadi sales page dengan website sekarang ni ada dah dekat order sini. Antara item satu, sales team, agent, chatbot,
page ni ataupun ada orang panggil landing page, ada orang panggil website. Okey. Ha? Saya suka guna bahasa mudah sales page lah. Sebenarnya dia landing page. Ha? Dia bukan ada pure website, dia hanya landing page saja. Orang land je kat situ. Ha? Landing. Okey, yang paling berkesan sekarang adalah sales page. Okey. Jadi sekarang sales page tu ada, you semua dah ada percuma dah dekat order sini. Mana kita boleh buat page lain untuk buat sale. Mungkin kita buat kelas lain lah yang tu. Mungkin next week kita akan buat kelas lain. Jadi saya nak cakap sales page tu dah ada di order sini. Okey. Cuma tak nak beratkan kepala semua. Hari ini saya nak beritahu view dulu, view dalam perniagaan. Bagaimana funnel. Yang orang cerita pada sale funnel nak generate income tu macam mana. Inilah caranya. Eh? Jadi cara pertamanya kita kena tarik crowd dulu. Jangan menjual. Eh? Tarik traffic tu masuk dulu. Kemudian kita convert. Convert ni kita kena ada sale page. Okey, nanti saya akan ajar macam mana nak buat sale page tu. Sekarang semua orang yang ada order sini tu, yang kita bagi tu dah ada sale page. Okey. Dah ada e-commerce dah sebenarnya. Ha? Dah boleh menjual dah sebenarnya. Ha? Okey. Bila dah ada perkara tersebut, okey, sampai sini ada masalah dah sebelum kita pergi kepada yang ketiga. Soalan. Ada siapa ada soalan? No question. No question tu dua perkara tu, sama ada faham atau tertidur. Sebab. Jadi rumusan mudah je. Kita mula faham cara nak tarik traffic, betul tak? Kita dah buka YouTube, kita dah buka FB, kita buka IG sebagainya. Kita dah tahu cara tarik traffic. Sekarang ni kita nak convert dia kepada jadi duit pula, kan? Convert dia jadi duit. Ya. Yeah? So kita kena buat save page agent, chatbot dan saya nasihatkan sekarang ni the best way you got the sale page. Okay, Kak Oya, saya nak tanya Kak Oya. Kak Oya sekarang dah ada satu sale page kan? Ya, betul cikgu. Senang tak menjual dengan sale page? Bukan menjual kan? Kak Oya memberitahu je kan, betul tak? Dia just baca Kak Oya punya WhatsApp je. Nampak tak? Sale page ni you tak boleh cakap banyak dah. Malam pun kalau kita ada pun dia orang pergi ke sale page tersebut je. Dia nak beli, dia beli. Tak nak beli, sudah. Betul tak? Ha? Macam cikgu kata sharing kan? Ya, sharing je. Betul. Ha? Share. Kak Oya dah buat video kan? Satu bentuk video. Kemudian kat bawah dia tu, bagi link untuk dia orang, dia panggil call to action. Call to action tu adalah sale page. Sale page tu yang saya bagi link tu. Kan? Betul tak? Cikgu, saya rasa seronok dapat seorang. Dapat lah. Alhamdulillah. Nanti kita tengok berapa duit Kak Oya dapat lah. Mereka kan. Kita bagi hadiah siapa dapat duit banyak ni. Amin. Okay. So tak ada soalan. Kita terus pergi kepada yang ketiga. Yang ketiganya. Yang ketiga ni, bila kita dah ada orang membeli. Kan? Kita dah ada orang suka pada barang kita jual. Eh? Jadi kita kena masuk peringkat, kita kena simpan database. So database management, database. Jadi anda semua bertuah kerana dalam order sini tu ada database management. Kan? Database management. Sama ada tuan-puan kat sini semua ambil database referral daripada barang yang saya jual. Jadi katakanlah kita tabur merata lah, tabur di YouTube lah saya punya link hari tu kan, link yang saya jual tu. Kita jual apa tu hari tu? Kita jual program kita untuk batch kedua nanti. Katalah tuan-puan tabur dalam Facebook, dalam YouTube, dalam IG apa semua. Jadi tuan-puan boleh tengok dalam database management order sini tu. Ada terjual ke tak? Katalah seminggu tengok 5 orang dah terjual. So nanti database saya akan menunjukkan tuan juga dah ada 5 orang menjual. Mana tu gunanya order sini? Eh? Okay. Maknanya saya tak boleh tipu. Saya tak boleh tak bayar tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada database tersebut. Betul tak? Eh?
Jadi ini kegunaan dia. Jadi database tersebut kegunaan dia apa? Kegunaan dia untuk lifetime value dan referral. Suara hilang-hilang. Tak dapat dengar. Oh, suara saya okey, tak dengar. Clear, clear. Suara tiku clear. Masalah dia punya internet tu kan. Clear kan? Hello. Oh, rasa Abang Salih punya tu ke? Dia punya line connection ke? Kan? Okay. Dapat tangkap dah? Okay, saya ulang balik . Pertama, kita kena ada traffic. Kemudian, orang dah datang ke kedai kita. Baru tak dengar. Ada orang tak dengar ke suara dia? Saya clear. Suara pecah-pecah, tak dengar. Saya dengar. Tahu bagi tahu jelas. Tahu cikgu jelas. Okey. Abang Saleh mungkin boleh apa tu? Out kepada masuk balik. Cuba buat macam tu, kan? Mungkin kena restart balik. Okey, saya teruskan . Kalau tak dengar bagi tahu . Okey. Perkara pertama tadi, selepas kita menarik trafik, kita kena convert dia. Lepas convert, kita kena simpan database. Semua perkara tersebut ada dekat database tu, ada dekat order sini. Dan anda semua ada order sini. Okay? Tapi bila kita ada tiga-tiga perkara tersebut, apa yang memainkan peranan penting kita? Apa peranan penting kita? Nombor empat sebenarnya adalah creative content. Betul tak? Kreatif content, itu memainkan peranan penting. Jadi content kita akan kreatif bila kita mencuba benda tersebut. Okay? Bila kita mencuba, kita akan dapat kreatif content tersebut. Nampak dah? Apa yang tuan puas sebenarnya struggle adalah bagaimana membuat kreatif content. Betul tak? Dan kreatif konten yang paling berkesan adalah dalam bentuk video. Betul tak? Kreatif konten yang paling berkesan dalam bentuk video. Iklanan yang paling berkesan dalam bentuk video. Okey. Assalamualaikum Tuan Salim. Boleh dengar tak? Tuan Salim, boleh dengar suara saya tak? Tadi tak dengar. Tadi tak dengar. Kadang-kadang tu dia overload tu. Pakai laptop ke pakai handphone? Pakai dua-dua. Oh, jangan buka serentak, nanti dia punya bandwidth dia. Saya dah tutup satu dah. Lepas tu satu lagi, laptop kita mesti di servis dan buang dia punya historical apa semua tu kan, dia dah pau-pau. Sama juga di handphone kita, kena sentiasa jangan bagi berat-berat. Jadi dia memudahkan pekerjaan kita. Faham. Dan bahan-bahan sekarang cuba simpan dalam Google Drive. Sebab kita ada 15 gig untuk setiap account kita, dan kita ada 20 askar lagi. Bayangkanlah 15 gig kali dengan 20 askar, kita dah ada berapa gig dah kan? Ya. 300 gig dah kita dah ada. Betul tak? Betul. So kita simpan ke atas je. Jangan berat kita punya ni. Sebab akan datang, kita tak simpan dah file kita. Kita simpan ke atas je. File. Alright. Okay. Okay. Nampak dah? Conclusion dia sebenarnya, ketiga-tiga perkara tersebut, yang paling hebat sekali adalah membuat kreatif content. Jadi next week nanti kita akan ajar, kita akan masuk buat content pula. Macam mana nak buat content. Okay. Sebab yang prekat-prekat awal ni saya tak ajar sangat, sebab kita nak bagi upload dulu video. Video cantik ke tak cantik, upload dulu video. Betul tak? Upload dulu video, kita kenali cara nak better betul-betul. Dan kita kenali cara, kita belajar mengenal dulu. Kita belajar membina dulu, asas dulu kan, bukan nak tekan sangat lagi video. Kemudian lepas ni kita mula tekan video kita supaya jadi cantik. Okay, soalan saya sekarang ni, siapa yang belum ada lagi video, bila dia campur semua video dia tu dalam satu account channel dia tu, mesti melebihi satu jam.
Siapa yang belum cukup satu jam lagi? Ha, siapa yang belum cukup satu jam lagi? Sebenarnya tak boleh battle. Sebenarnya itu ya masalah dalam battle. Bila tak cukup satu jam tu, akan ada holding daripada pihak YouTube. Okay? Dia akan mencurigai. Macam kita tambah watch hour pun memang agak sukar sebenarnya. Kan? Macam saya dah upload dah video saya yang banyak kat situ. Ataupun teknik yang biasa kita buatnya, kita upload satu video mengaji Quran ke yang panjang sikit ke kan. Biar dapat satu jam ke, satu video je lengkap kat situ kan. Kita masuk audio, kita tampal gambar, tarik je gambar tersebut, upload je. Kan? Cari Quran, kalau siapa tak ada boleh minta ke saya. Saya ada 10 jam Quran tu. Kan? Okay? Sebenarnya. Ha, siapa nak? Rudy ada kan? Kita bagi je yang tu. Cuma tampal gambar lain je lah kat depan tu kan. Kerana pada tak Quran kan, jadi kita buka boleh dengar. Jadi nak bagi tahu siapa tak ada lagi yang satu jam, dia ada satu jam ke bawah, sebenarnya dia menggagalkan kawan dia untuk battle. Faham tak? Cuma saya tak bagi tahu awal-awal lah, saya nak bagi tahu sekarang. Sebenarnya itu adalah satu punca yang kadang kita drop lah apa semua tu. Itu adalah satu punca yang be holding lah kan. Cuma saya rasa by the end insyaAllah okay kot kan. Tapi kalau boleh kita dah memasuki minggu yang kelima ni kan, seboleh-bolehnya kita kena ada perlu ada satu jam lebih video kita. Ha? Kak Zana dah ada satu jam dah Zana? Dah lebih. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita perasan tak Zana kenapa Zana laju? Kenapa Zana laju? Perasan tak? Kenapa dia membuat-buat dia beranak-beranak kan? Sebab video dah berlambak. Sebab dia lengkap. Dia punya lengkap. Ha. Jadi bila komuniti yang lengkap, jumpa komuniti lengkap, dia tambah mencanak. Ha? Okay. Zul Hisham, dah cukup satu jam tak? Dah cukup tu. Dan kenapa rasanya mencanak video anda? Sebab dah cukup syarat. Macam bos kan, bos kat YouTube dia tengok, oh dia ni bagus ni. So dia under recommend tak? Dia under recommend. Faham tak? Faham. Okay, siapa yang tak cukup satu jam? Saya nak. Saya. Muaz, rasa tertekanan tak Muaz? Saya ada juga. Tertekanan apa? Okey tak? Cara naik ke tak? Tak. Buat lagi yang watch out tu. Sebab subs to sub tu adalah buat. Tambah video. Ya, ikut Muaz kumpulan siapa? Tuan Rudy. Saya. Rudy patut power kepada Rudy ni. So nanti Rudy bagi dia Al-Quran tu kan? Masuk kan? Okay. Aziro tadi kan? Aziro dah cukup kan? Ya. Aziro kumpulan siapa Aziro? Tuan Rudy. Saya juga. Okay. Rudy nanti bagi dia yang panjang upload lah. No, okay, siapa lagi yang tak cukup satu jam? Rohanam belum ada nama dia. Tak jawab. Hello? Cikgu pulangkan ni. Cikgu. Ya. Rohana, macam mana? Rohana kumpulan siapa eh? Rohana tak ada juga. Macam mana saya test sekarang Rohana? Cikgu, saya ada soalan. Tadi kita tanya Rohana dulu. Dia payah nak cakap kan dia. Ya, cikgu.
Ah, macam mana sekarang status? Kan bagi statusnya, statusnya memang sebegitulah statusnya. Nanti tunggu saya habis exam saya sebenarnya inilah saya pick up balik. Dia jenis nanti tu susah kan. Pernah dengar tak cerita yang nanti ni kan? Bukan. Okey. Saya tak boleh buat apa. Okey, okey. Nanti bincang dengan Rudy eh. Kita speed up nanti. Sebab saya pun baru bermula semalam je kan. Saya pun baru bermula semalam je. Okey, kita bagi pada apa? Zana kena tanya tadi. Aha, cikgu. Saya nak confirmkan dengan cikgu mula. Dalam masa setahun, kita kena subscribe 1,000, watch hour tu 4,000 eh. Betul. Memang daripada dulu ke dia punya benda ni memang daripada dulu ke cikgu? Ataupun baru sekarang? Sejak Azali. Daripada dulu. Daripada tahun 2015. 2015 sebab ada kawan saya ada buat YouTube. Tapi dia kata dulu tak ada. Dia kata macam tu. Dia pun tak tahu benda ni dalam masa setahun. Saya terangkan kat dia. Dia tak tahu dalam masa benda ni dalam masa setahun. Ya. 2015 dia start. Orang yang sebelum 2015 kalau dia sampai target dia, dia automatik dia buat naik. Okay. Cuma peraturan macam, baru sekarang ni. Okay lah. Silakan. Macam peraturan baru sekarang memang dalam masa setahun kena capai dua-dua tu. Ya. Yeah. Dalam masa setahun. Okay. Terima kasih. Tapi ada lagi syarat-syarat lain. Syarat lain tu apa memang tu? Dia kena bekerja dengan YouTube. Okay. Syarat dia tu yang kita duk ajar sekarang ni, kita kena bina community. Bukan suka-suka datang. Kadang-kadang kan dia buat sampai 1,000, lepas tu 4,000. Tapi tak monetize, betul tak? Betul tak? Ada orang dah cukup kan tapi tak pernah monetize pun kan? Ada. Okay, soalan-soalan lagi? Saya tengah baca ni. Bunyi tak dengar langsung. Lee Mafia IPTA tengah exam. Maaf, keluar kejap. Okay. Petik herb. Instagram business, WhatsApp business, betul. Still guna nama channel YouTube dekat page FB, betul tak? Betul. Gunakan channel YouTube. Nama channel YouTube tu dekat FB, betul. Nama channel lah, jangan letak link lah kan. Teragamkan. Sub tekan loceng, like, view, comment and share. Okay, yang ni saya dah cerita tadi kan. Di mana wujudnya share? Share diwujudkan bila katalah saya akan cari video saya. Saya akan tekan share, saya tekan copy. Jadi saya hantar link tu kepada kawan kita. Jadi benarnya benda tu adalah share. Okay. Banyak sangat tekanan. Tak tahu dah mana satu dari mana tertekan. Rohana Maidin. Banyak sangat tekanan. Tak tahu dah mana satu dari mana tertekan. Okay. Jangan buat. Itu kita just fun je. Saya pun baru bermula semalam. Cik Din bermula 2 hari lepas. Okey lah kan. Tak ada hal. Kan. Saya pun baru nak bekerja dengan kawan-kawan ni kan. Tapi channel barulah. Saya try channel barulah untuk membuktikan berjaya ke tak program ni kan. So saya mencabar diri saya. Cik Din pun mencabar diri dia juga untuk kita bersama-sama dalam program ni. Jadi kalau program akan datang, saya akan buka akaun lain pula kan. Kalau satu akaun dapat 2,000, ada kalau ada 4 akaun. Wow. 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 Pencen awal lah kan. Sekarang pun dah pencen. Wah, bergembira hidup pencen ni kan. Gembira. Okay, ada soalan lagi? Jadi maknanya dia bukan kerja mudah. Cuma apa yang tuan-puan kat sini, kelebihan tuan-puan kat sini adalah kita ukhuwah. Kita ada orang guide dan sebagainya. Macam saya dulu, saya seorang diri. Saya buat seorang diri saya je. Sekarang ni kita dah ada kawan. Nah, sebab tu saya buka satu lagi channel yang baru untuk buktikan bahawanya kita mampu monetize dalam 3 bulan ni. Okay? So kalau kata susah tu, saya juga masuk juga.
So hidup kita ni kena bergembira lah kan. Kejayaan apa semua tu memang milik Allah, tapi usaha tu perlu. Eh? Usaha tu perlu. Wajib. Eh? Usaha tu. So kalau kita buat buat perkara ni jadi ibadah, insyaAllah kita akan berjaya. Don't stress. Macam Rohana Maidin mungkin mungkin ada kelas kan ni, tapi tak apa. Just follow apa yang kita buat. Kena sampai masa kita ada, kita ada banyak, kita ada masa lagi lah kan. Kita ada masa lagi. Kan? Saya nak semua yang hadir ni monetize lah. InsyaAllah itulah. Itulah kejayaan tuan-puan semua, kebanggaan saya. Itu je saya nak. Kan? Yeah. Harap bantu saya sebab benda ni pun percuma. Kan? Saya saya harap harap bantu saya dengan memberi kejayaan pada diri anda je. Itu je saya tunggu. Kan? So, tapi jangan stres lah. Kita minta ni jangan stres. Kita bergembira lah. Bergembira lah kan. Minta tolong lah. Bergembira. Okay, kita buka-buka untuk soalan. Bergembira, eh. Tepuk tangan sama-sama. Okay, hari ni saya just nak perkenalkan dia punya view macam mana. Macam mana fana, orang cerita fana dan sebagainya. Sebagai supaya kawan-kawan kita memahami lah kan. Funnel marketing, email marketing. Okay, cikgu, saya nak share sikit lah. Saya okay, nak okay. Share sikit pengalaman saya join dengan Monita Challenge ni. Okay, boleh silakan. Pada awalnya, pada minggu pertama dan masuk minggu kedua. Buka muka lah, nak tengok muka. Okay, pertama okay. Dan minggu kedua memang rasa sangat struggle lah. Sebab saya dalam dunia baru. Target saya join untuk Monita Challenge ni adalah saya nak monetize dalam masa yang diberikan. Pada awalnya memang rasa struggle lah, stress pasal nak schedulekan masa, nak buat video, nak shoot video dengan kerja hakiki yang ada, dengan dengan tanggungjawab yang perlu dipikul. Tapi alhamdulillah lah, masuk minggu yang ketiga dan minggu keempat ni saya rasa lebih dia bila apa, bila masa mula dia lah kita nak buat askar, kita nak tahu silap belok macam mana nak create video. Tapi seperti cikgu tekankan untuk untuk awal ni tak perlu video yang cantik. Kita perlukan durian masa yang cukup kan? Untuk kita nak battle. Jadi itu mengurangkan bebanan lah bagi dia. Yang kedua dia tekanan pada awal dia adalah kita nak macam mana nak set up askar kan. Pada mula dia memanglah tak tahu dia punya cara macam mana nak create email, nak create YouTube channel. So bila benda tu semakin kita buat semakin faham. Memang cakap cikgu tu betul lah. You buat kita nak faham kan. So kena buat dulu. Kesilapan mengajar kita untuk berbaiki. Itulah. So minggu keempat ni rasa saya lebih tenang. Saya dah mula percaya, dah mula boleh airiskan masa. Alhamdulillah saya dengan Pak Andak saya dah buat buat pattern. InsyaAllah akan datang dengan Cikgu Rudy, Masyam dah settle, Azrai dah settle, Zana dah settle. So saya dah kira-kira kena ada dalam 20 orang lah untuk saya nak speed up lah. 20 orang community master channel untuk saya nak battle. InsyaAllah saya rasa cukup pun. So itulah cikgu saya nak sikit lah pengalaman. Sebab minggu pertama dan minggu kedua saya dengan Rudy ni saya ingat pukul 2-3 pagi dia call saya. Saya call dia. Oh tapi yang saya rasa respect dia lah. Itu yang kadang-kadang take class saya tengok dia menguapkan. Amat saya memahami lah. Sebab dia bukan saya nak lambung. Bukan saya nak Rudy tapi dia memang get ready sajalah macam betul macam askar juga lah. Tengok muka cik Abang Rudy kita tengok lah. Tidur keluar dia bawa. Okay tuan, terima kasih dan saya bangga juga dengan Ari Channel ni. Cuma saya nak tanya tuan, apa yang tuan faham daripada pelajaran saya pada malam ni? Okay, first yang saya nampak adalah dari segi traffic lah. Macam mana kita nak buat audience-audience di luar sana. Kita punya potential-potential prospect-prospect untuk ke arah kita. Macam saya ada workshop, saya buat workshop. Mungkin akan datang saya kena olahkan video untuk trafik datang ke saya punya perniagaan saya. Kedua dia macam mana saya nak olahkan
saya nak ulahkan trafik tu kepada saya dan saya nak uruskan. Kena ada saya punya team untuk nak manage page, untuk dapat konten-konten, untuk macam mana nak jawab setiap persoalan dalam saya punya page, dalam saya punya channel. Mungkin dalam keadaan yang sama, saya pun ada team saya, tapi team kecil-kecilan lah. Alhamdulillah, macam saya kata tu betul lah, bila kita dah mula live, trafik kat luar sana terlalu banyak. Macam saya guna FB Ads. So far, alhamdulillah lah, sambutan positif. Dan saya guna Google Ads, Google My Business. Sangat membantu dekat saya My Business. So saya dalam, so macam mana nak uruskan trafik tu. Saya ada senior team untuk nak uruskan, nak jawab, nak recommend. Dan kita dah ada dah task, apa, text-text yang perlu dijawab. Benda dah ada, kita tap-tap-tap, kita simpan, kita pinkan kita punya message dan kita reply lagi cepat lah. So, macam saya tak, saya tengok kalau jual produk tu agak macam lagi struggle nak jawab message. Macam saya workshop, diorang lebih call, diorang lebih mesra untuk call lah. So, database. Jadi, setiap aliran yang masuk tu memang saya bila customer-customer ataupun profit prospek-prospek yang dah jawab ataupun call saya, saya akan kasih link untuk dorang fill up dorang punya database. Jadi memudahkan saya nak tahu dia punya kenderaan apa, apa kerosakan dia. Yang penting adalah database customer lah. Tempat dia macam mana nak convert dia to make money. Itu plus mungkin dari segi PR, kita punya layanan, offer. Itu yang saya faham lah daripada yang awalan daripada cikgu terangkan tadi. Dan yang last sekali adalah kreatif content. Betul tak? Okay. Maknanya tuan-puan mesti kreatif. Betul tak? Alhamdulillah dapat memahami apa yang saya ajar ni. Cuma saya cakapnya, kesimpulan daripada yang tuan buat tu adalah penambahan dia yang mudah lagi adalah kita kena ada sales page. Sales page tu akan memudahkan kita daripada menjawab soalan. Dia orang terus pergi pada sales page, dia nak beli, beli, tak nak beli, tak beli. Betul tak? Kan? Kalau dia baru dia nak tanya, baru dia pergi pada dekat sales page kita, baru dia pergi pada kita cakap direct pada WhatsApp. Okay? Dan di order sini tu, dia ada kita bersimpan data orang kat situ. Very good management kat sana. Nanti kita akan pelajari di bab-bab lain lah. Okay. Terima kasih tuan. Siapa lagi nak berkongsi? Atau soalan? Dah siapa? Ada semua faham tu. Kita nak dengar suara ni lah sahabat kita Ono ni. Tadi suara tak sedap ni. Kita tak nak dengar yang baru ni. Sedap tak suara dia? Kan? Okey Ono. Anak-anak tengah main eh. Oh, anak tengah main. Tak apalah cakap lah boleh. Anak-anak syurga tu. Nak kongsi apa tu cikgu? Kongsilah apa sekarang, status sekarang ke kan. Kelas hari ni ke apa yang tuan faham ke hari ni. Kira-kira nak kawin, anak-anak. Rasanya boleh faham, cuma nak kena belajar jugalah. Berkenaan dengan ya, hari ni overview je hari ni kan. Apa yang tuan faham hari ni sebenarnya? Berkenaan dengan bisnes tu, apa? Penggunaan FB page, Instagram and dengan WhatsApp business tu. Traffic. And kita kena tarik orang dulu jumpa kita. Kalau apa yang cikgu kongsi, saya dah pernah buat tu berkenaan dengan apa FB ads and tapi benda tu dah lama, saya dah tinggal benda tu. Macam apa WhatsApp cikgu cakap, nak macam mana kita nak handle customer yang ramai kan. Saya pernah buat auto reply, macam mana orang bayar kita tak perlu nak reply pun, orang bayar dalam account. Benda tu macam apa nama yang
kita jadi apa, ejen, bukan ejen apa, dropship barang dropship tu. Cuma kita jual betul. Barang orang betul. Saya dah pernah buat tapi dah lama benda tu. Sekarang ni tuan berpeluang kerana kita dah bagi satu sistem di sini pun saya dah pernah saya dah daftar dulu. Bila tuan share benda, share benda tu, baru saya sedar. Oh, rupanya saya pernah daftar dulu benda tu. Sebab manajemen tu cuma saya tak tahu function dia. Tak ada orang ajar. Okey, sebenarnya saya dah tunjuk dalam order sini tu, dia ada tutorial. Sila pergi ke tutorial. Tak buka pun cikgu. Belajar dulu. Buka. Benda-benda tu bermanfaat. Mungkin tak rasa sekarang, akan datang tuan akan rasa menahu dia. Dan dia adalah buatan orang kita daripada Kedah. Dia cikgu yang mengajar di Sabah sekarang ni. Dia berada di Sabah sekarang ni. Okey. Siapa nak share? Kita minta Kak Oya cerita sikit macam mana teknik dan kaedah Kak Oya dan apa pemahaman dia tentang kelas yang saya ajarkan pada malam ni. Kak Oya boleh berkongsi? Cikgu kejap anak bising dengan cikgu. Kejap. Okey. Atau kita serah pada boleh? Okey boleh. So apa yang Kak Oya faham yang traffic tu macam cikgu cakap, kita bina kita punya brand dekat media sosial. Macam saya, Kak Oya suka buat live dekat Facebook. Dalam masa yang sama, Kak Oya sharing apa yang Kak Oya belajar lah. And then, sebab sebelum ni pernah, macam yang order sini tu cikgu, kita letak kita punya produk lain pun boleh juga kan cikgu kan? Boleh. Dia macam kedai kita, maknanya kalau kita ada a few brand, kita boleh letak dalam situ kan? Yeah. Betul. Saya nampak peluang ni memang sangat. Sebab sebelum ni pun Kak Oya pernah join juga affiliate program. Tapi lain punya produk lah. Dia punya cara sama, sebiji. So, bagus. Copywriting tu sebab Kak Oya biasa sebab Kak Oya stokis dekat produk Mutiara ni. So, ayat-ayat tu memang Kak Oya buat sendirilah. Okay, bagus. InsyaAllah Kak Oya try, macam cikgu kata, kena good creative content kan? Yes. Yang tu kita akan buat kelas untuk creative content nanti. Okay. Nampak. Okay, nasihat saya Kak Oya. Kak Oya, pasal dah dalam kelas saya tadi, saya ada ajar. Bila kita guna platform yang free, jangan menjual. Ingat tak? Okay. Faham. Jangan menjual. Pada kawan-kawan semua, jangan menjual. Kita review saja. Okay. Kita review je. Tight crowd dulu. Kalau platform berbayar, kita jual. Kalau FB ad apa semua, kita boleh jual. Tapi kalau platform yang percuma, jangan menjual. Walaupun dalam YouTube. Okay. Itu sebab kawan saya share kat WhatsApp tu, kawan saya terus automatically, Kak Oya saya nak join. Dia cakap macam tu kan. Kak Oya rasa macam seronok pula kan bila dapat customer. Tapi tak jual kan tadi? Tak. Video tu tidak menjual kan? Tak jual. Nampak tak itu video tu maknanya siapa siapa cerita pengalaman dia berada di YouTube challenge batch pertama ni kan, rakam aja pengalaman dia tanpa CTA, call to action, di mana orang yang mendengar pengalaman kita yang kita review, kalau dia berminat dia akan join kelas untuk ke depan. Jadi siapa yang join melalui link anda semua, anda akan dapat RM50 atas orang. Okey? Okey cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, siapa-siapa nak berkongsi lagi? Atau siapa yang rasa stres ke nak bincang apa-apa ke kan? nak cerita hal lain ke, hal dia nak bunuh diri ke, biasa cerita je kan. Saya dah rasa stres ke dengan program ni ke kan, saya pun nak tahu juga feedback tu kan. Okay. Saya rasa lepas ni kita kena buat konvo lah kan, kita kena buat konvo lah baru seronok kan.
Mana kita buat gathering tapi kita ala konvo lah kan. Barulah seronok best kita kan. Kan? Abang Salim ada nak share apa-apa ke? Ada. Saya Silakan Abang Salim. Saya ada baru dapat satu subscriber nama dia Tuzah Hussein. Saya tengok dia ada satu video ya. Kan? Okey, tak apa. Tapi itu bukan antara kita lah ni, I think daripada luar ni. Dia subscribe saya. Bagus. Tapi dia punya video. At least dah ada peminat dah tu. Dia ada satu video je. Dia ada 9 juta viewer. Ha, nampak tak? Wow. tapi saya kita tak tahulah dia monetize ke tak kan. Dia tak monetize lah, dia satu dia subscriber 8 orang je. Ya, betul. Maknanya kadang-kadang ramai orang ni dia buat suka-suka lah. Tapi apa yang siapa yang masuk benda talent ni sebab matlamat kita nak monetize lah, betul tak eh? Nak dapat duit lah. Betul monetize. Tak bang? Eh? Itu pun dia letak video. Tapi saya bangga dengan abang. Ya. Maknanya kenapa saya cakap saya bangga dengan abang kan? Kerana abang membuat research dah terhadap orang yang subscribe kita, sebenarnya kita kena pergi subscribe dia. Macam ni yang Tuan Salim buat ni betul. Maknanya kita research tadi. Maknanya cara abang cakap tadi, maknanya abang kenal dia kan? Abang kenal dia, abang tolong dia, komen dia. InsyaAllah nanti YouTube akan suka dengan abang. Percaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab YouTube nak kita buat marketing untuk dia sebenarnya, betul tak? Saya tanya dia, saya ada mana kita benar saya ada tanya dia tadi. Saya tanya, saya tak pernah tengok orang yang macam ni. Dia ada satu video je. Dia ada 9 juta view. Ya. Saya dekat. Mana tahu dia terbuka hati kan, boleh berkawan dengan kita. Yalah. Dia jawab, saya bagus. Saya suka-suka je. Saya tak ada ni kan. Jadi untung lah you eh. Kita utus Surabaya. Payah. Lepas tu dia cakap saya subscribe awak punya kerana saya suka tengok video-video awak. Kan? Betul. Jadi cakap lah saya. Kita kena ingat dah peluang. Saya cakap dengan dia saya tak ada special apa-apa. Saya tak buat special video. Saya punya infotainment je. Kan? Tak apa dia minat video abang, alhamdulillah. Kan? Tak maknanya cara abang communicate dengan dia tu, itu yang YouTube nak sebenarnya. Itu yang nombor satu yang orang lupa sebenarnya. Kita kena bekerja dengan YouTube. Itu salah satu cara yang terbaik abang. Thank you. Jadi kawan-kawan kita lain pun kena buat cara tersebut. Approach yang betul. Approach tu bagus. Saya kagum tengok dia punya 9 juta tu. Mana tahu bila terbuka hati dia nak monetize juga kan? Ke abang boleh flower dia join grup kita nanti kan? Betul. Tak apa, berkawan je dengan orang lain. Kerana kita sambil-sambil tu kita boleh belajar editing, kita boleh belajar macam-macam lah dekat YouTube tu kan. Sambil belajar tu kita komen lah yang kita minat tu kan. Video ni simple je. Sentiasa video dia apa? Ayat Quran surah Kamil. Simple. Mana dia ni niat untuk bagi kat orang je lah kan. Betul. Simple je. Tak ada grafik, tak ada apa. Alhamdulillah. Tak ada posting, tak ada apa. Tapi ayat dia tu sedap lah. Bacaan dia sedap kot. Alhamdulillah. Maknanya dia buat untuk suka-suka je sebenarnya dia, kan. Dia tak ada. Niat dia supaya orang dengar je bacaan dia tu. Tapi mungkin boleh ajak dia supaya dapat sedikit kewangan dan boleh bantu orang lagi dengan ada kewangan tu. Betul. Kan? InsyaAllah. Slowly lah. InsyaAllah lah. Slowly. Ramai lagi abang boleh bantu tu nanti. Ini satu petanda baik dan satu perkara yang harap dia teladan kepada kawan-kawan kita lain, boleh usahakan supaya kita bertegur siapa kan. Kita boleh berkawan.
Ini adalah satu cara bekerja dalam YouTube sebenarnya. Okey. Betul saja. Haji Khalid kita dah keluar ke? Kopi kau. Lama tak dengar suara director kita ni kan? Ada. Kopi kau lagi. Tuan Haji nak dengar sikit apa yang Tuan Haji faham pembelajaran saya apa saya ajar malam ni kan, atau boleh berkongsi pengalaman dan sebagainya. Alhamdulillah. Kan? Saya dah sebenarnya yang malam ni saya ada pengetahuan jugalah, tapi alhamdulillah maksudnya dia refresh baliklah benda yang lama-lama tu kan. Dia refresh betul. Jadi saya ingat saya pun nak try jugalah. Kena buat macam tu juga kaedah kita. Sebab tu apa banyak bahan-bahan yang boleh diperniagakan betul. Dan kita boleh kongsi bahan-bahan tuan-tuan tu kepada kawan-kawan kita lain untuk tolong jual. Betul. So okay. Saya tak ada cerita apa, cuma saya lebih fokus pada wash hour lah sebab saya takut dia punya apa. Dia punya masa sebab dia tolak yang belakang kan. That's why saya betul. Dia tolak yang saya belakang. Saya kena cepat sikit tu lah. Itu yang agak fokus yang tu lah. Okay, saya nasihat tuan, sebenarnya tak susah kalau guna kaedah saya tu kan. Kalau tuan ada handphone satu, bukan handphone lah, kalau ada laptop tu, buka, kalau laptop kita laju, maknanya kalau perlukan laptop laju, kita boleh buka 2-3 browser tapi dalam dalam private mode. Ha? Dalam private mode? Ya. Yeah. Macam hari tu yang dia ajar itu kan? Ya, yeah, ajar itu untuk satu browser saja kan. Satu browser saja kita pergi ke private mode kan. Kita dah simpan dah kita punya watch letter kan. So kita boleh kita buka private mode tu, kita hentam 20 dulu kan. Atas 10 dulu lah, atas 10. So kita biarkan dekat sejam, kita matikan kan. Tapi dalam masa sama kita buka browser lain boleh. Tak ada masalah. Tapi tengok kekuatan komputer kita lah kan. Mana itu boleh lebih percepatkan lagi lah. Sebab kalau sudut tuan tak ada masalah dah sebab video banyak. Yang saya usingnya orang video tak ada. Kalau tuan okey, yang ni struggle je. Push. Betul. Kan? Video dia banyak dan panjang pun panjang-panjang. Video banyak-panjang okey kan. Cuma syarat dia jangan lebih 1 jam. Jangan lebih 1 jam. Cuba elakkan dekat-dekat ke 45 minit ke 5. Macam saya stay dalam 50 minit. Saya lebih daripada 5 minit supaya takut terlepas daripada sejam tu lah kan. Okey. Kalau cuba buat macam tu, lepas buat satu, berehat lagi dalam 15 minit, buat pula. Saya rasa cepat. Saya rasa tuan boleh dapat cepat. Sebab dia punya buang yang belakang tu kan kadang agak banyak juga. 100, 200. Betul. So community tuan kan, tu dah stabil lah. Sebab saya pun mengambil masa seminggu dah nak betulkan komuniti saya sendiri tu kan. Betul. Komuniti kita tu kita kena kemas dulu. InsyaAllah. Kan? Baru kita dapat balik. Tapi graf meningkat waktu bila aktif kat sini, grup ni dia punya graf tu dia jadi lain lah. Lain. Sebab dia dah tindan. Dia dah bertindan dengan kawan-kawan. Betul. Betul. Dia dah bertindak. Dia nampak kita dah mula bekerja dengan ramai orang. Dan kita bekerja dengan grup kita pun okey. Grup kita dah genuine. Tapi okeylah, insyaAllah. Itu yang Rudy cakap, lupakan yang lama tu. Kita concentrate pada yang graf yang naik tu, dia kata kan. Dia pun okeylah, Rudy. Lupa yang lama, kahwin baru lah. Kahwin yang baru. Apa yang baru? Tambah yang baru. Yalah ya. Boleh. Monetize nanti buka channel baru pula. Tuan. Tapi ya, channel dalam akaun Gmail yang sama. Saya ada satu channel lagu budak-budak kan. Tapi saya dah setting pada bukan not for kid lah. Tapi dia punya content dia budak-budak is okay dia. Boleh je kan? Boleh. Dia gini, jangan nampak obvious sangat macam benda tu pra sekolah punya standard. Oh, okey. Macam more to education yang pra sekolah sangat tu kan, macam macam tinker little star. Dia memang tak boleh lah. Oh, okey.
dia macam dia memang perkhususan dalam dalam lain tu kan. Tapi kalau kita buat buat macam susah nak cakap, tapi rasa orang boleh boleh bayangkan lah kan, boleh bayangkan dan boleh try lah. Macam Upin Ipin sekarang dia dah ubah dah, dia dah ubah kepada kepada umum umum dia kan. Kalau kita belajarkan umum, dia bukan untuk dia main konten dia umum, umum. Konten dia umum. Bukan bukan X-rated, bukan kid. Dia tengah-tengah tu umum, semua boleh tengok. Sebab saya dah lama tak buka channel. Bila buka channel tu ada satu klip lagu Bangau Bangau kita apa rearrange music apa semua. Dah dekat 18,000 views saja. So cantik. Macam ada the one is macam potensi kan, tapi dia lagu-lagu rakyat yang kita rearrange music dulu-dulu. Kalau rearrange okey. Rearrange. Larikan tempo apa semua sikit kan, larikan sikit cantik. InsyaAllah kan. Betul. Dan cuba masukkan elemen-elemen. Kalau kata nampak data sangat macam macam kanak-kanak, masukkan gambar tuan bercakap ke, macam okey lah. Kan? Campur-campur sikitlah kan. Campur-campur sikitlah. Okey okey okey. Faham. You're most welcome. Thank you. Terima kasih. Okey, siapa lagi nak cakap? Ada soalan lagi? Hari ya, silakan. Hari angkat tangan. Okey cikgu, saya tadi nak respon pasal pasal wash hour tu. Cikgu cakap sejam tu kan. Jadi saya sekarang berada dalam monitas YouTube monitas challenge. Jadi saya mencabar apa kata cikgu tu. Saya buat lebih daripada 1 jam. Hasil ni saya dapat. Jangan. Saya buat tab, saya buka tab 10 browser, 10 tab, sorry, 10 tab. And then saya buat dia lebih daripada 1 jam. Okay. Result dia ada saya dapat. Okay. Sampai saya punya laptop pun jadi hang. And then draft dia. Ni orang kata tak dengar kata ni. Sebab saya buka ni. Sebab saya berada dalam monitor challenge. Saya challenge. Saya nak tahu apa result dia. Okay. Satu saya punya laptop hang. Dia dah jawapan. Hang and then dia punya draft hour dia tu memang dia drop terlalu banyak. Bahaya tu sebab dia mula detect kamu robot lah kan. Dia tamak sangat dia panggil kan. Sebab saya suka apa saya dah cuba 30 tab. Tapi percubaan yang bagus lah, at least dia cubalah, dia tahulah kan rasa. Kan dah tahulah sakit dia kan. Bagus lah. Sampai saya punya Windows kena Microsoft saya kena uninstall install balik. Log in dah aku. Parah pakai private ya. Yang tu saya pakai private. Pakai private tapi saya punya laptop tu terus tak boleh connect dengan saya punya modem. Saya punya dia block. Jadi saya kena uninstall balik. Okey, sebab Google ni dia pegang cache dalam komputer kita kena jaga. Nah, dia ada cookies yang bukan kita makan tu. Cookies tu yang berada dekat macam badan kita lah kan. Badan kita bakteria lebih banyak daripada sel badan. Betul tak? Bakteria kita lebih daripada sel badan kita. 3 kali ganda ke macam tu. So kehidupan kita sekarang membalancekan bakteria baik dengan tak baik je. Time bakteria jahat terbanyak, kita rasa letih. Dan bakteria terbaik, bakteria baik banyak sangat pun tak boleh juga. Overactive. So kena balance. Sentiasa kena balance. Kan? Sebab tu kita cocok tu supaya masukkan bakteria yang boleh kenal nak lawan COVID ni kan. But I learn something lah. So lepas kejadian tu, saya dah mula pakai timer. Saya set timer 50 minit and then kalau dia bunyi ada 10 minit, bagi kata cikgu tu betul lah 10 minit tu nak set. Sebab tu saya kalau ikut betul-betul tutorial saya ambil wash letter, saya kira ngam-ngam 40 minit ke 50 minit. Saya pilih video, saya campurkan setiap video tu ada tulisan bawah dia tu. Tulisan minit tu kan. Berapa minit saya campur. Jangan lebih 60 minit. Tapi saya selalu selamat, saya ambil dalam 51, 45 minit, 40 minit macam tu je. Kan? Jadi bila saya buka, saya akan on wash hour je. Saya akan tonton wash hour je. Bukan wash hour, wash letter. Wash letter. Wash letter.
Tapi cikgu, kalau saya macam saya, saya gunakan kaedah play all video upload. Ah ya betul. Kadang-kadang kita tak ada playlist kan. Sebab tu bahaya dia. Jadi play safe dia, saya kena set satu timer jam saya. Untuk 50 minit, ni satu device ni. Ni satu device ni. So nasihat saya tu lah, kalau boleh simpan benda tu dalam watch letter. Askar kita nak pergi serang tu, dia ambil dulu video master kita. Dia kira video master kita ngam-ngam jangan lebih satu jam. Alright. Perasan tak? Kita katalah saya buka apa ni? Saya buka askar pertama. So saya pergi pada page YouTube master saya. Saya akan pilih video ni, saya akan tekan watch letter. Tapi yang saya pilih watch letter tu, saya kena pilih jangan melebihi satu jam. Ini teknik terbaru. Betul tak Syam? Dulu kita pakai teknik lain kan? Rudy kan? Betul. Ini teknik terbaru sekali. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Adakah kita perlu mengambil kira masa setting tu? Kan dia tak boleh lebih daripada satu jam. Okay. Sebab tu bila kita sebelum tak ni, perlu, sebelum ni saya dah buat. Saya dah buat sampai 30 tab. Sampai banyak tu. Kemudian tapi masa untuk setting tu, setiap tab tu boleh ambil boleh kira ambil dalam masa 15 minit lah untuk setting satu. Lepas tu jadi bila saya play saya cuma ambil masa saya akan berhenti dalam 40 minit sebab saya nak tolak balik masa saya setting tu. Jadi saya tolak balik supaya nanti bila saya nak stop setiap satu tu, nanti dia ada masa dia untuk saya stop. Okey, betul. Itu yang saya buat. Betul. Boleh lah. Yang sekarang saya buat untuk satu hari. Saya cuba. Minggu lepas saya punya, waktu hari Khamis, satu hari saya punya watch hour 30. Hari ni saya baru buat sekali tu, satu hari. Hari ni saya punya watch hour 80 lebih. Dia delay, biasanya dia delay mungkin lambat hingga 2 hari. Saya dah buat 2 hari lepas ni. Dan saya baru cek. Berjaya lah maknanya. Berjaya lah maknanya tu. Tapi dia punya. Cuma adakah yang saya nak lu mengambil kira masa kita setting tadi? Ataupun tak perlu. Kalau tuan setting video watch letter tu, saya play safe macam tadi. Saya play safe macam tadi sebab saya takut melebihi satu jam. Betul. Kalau saya buat macam tuan sebab tuan buat 30. Kalau saya buat 10 biasanya saya allow, sebab tu video saya buat 40 minit, 50 minit je. Saya allow 10 minit lagi, kan? Maknanya maknanya dekat sejam je pap saya akan berhenti. Jadi saya Dan ada satu lagi trik yang saya buat baru hari ni saya buat. Okey. Saya buka 30 juga. Okey. Okey, bila sampai masa 50 minit tu berhenti. Saya tekan button restart, automatic restart semua. Jadi dia off semua. Jadi saya tak perlu off satu-satu. Cantik. Dari restart komputer. Lagi smart. Lebih cepat lah. Lagi smart. Bagus tu, idea tu good. Maknanya dia tutup semua sekali lah kan. Bagus. Kan? Lepas tu kita mari balik lah setengah jam ke 15 minit kan. Kita restart balik lah kan. That's a good idea. Kan? Nak tanya. Ya, sila Puan Omar. Yang Cik Firas buat tu, Firas buat untuk akaun sendiri ke macam mana? Untuk akaun master saya. Tu maksudnya Cik Firas watch akaun master sendiri lah guna Askar. Ya, tapi yang menonton tu saya tak sign in. Saya pakai private semua. Semua pakai private. Private. Boleh. Pakai incognito lah, incognito tapi tak sign in. Ya. 30 boleh private, saya tak sign in. Oh, maksudnya memang bukan kita battle dengan kawan-kawan lah, battle sendiri lah. Bukan. Untuk watch time memang untuk diri. Oh, watch time ni kita buat untuk orang lain.
Kak. First time kita buat sendiri. Tapi yang hari tu kan ada cikgu ajar tu, kita kena sign in 10 askar tu. Ya. Yeah. Dekat ikut minto tu. Hmm. Pun akaun sendiri jugalah. Akaun sendiri. Oh. Hmm. Tapi maksudnya sekarang ni boleh sign in pun boleh, tak sign in pun boleh lah. Tu yang Tuan Fidah try. Oh. Kalau saya, saya sign in, saya sign in pakai askar pertama. Yang yang cikgu cakap kan, mula first one hour askar pertama. Betul. Lepas tu kita stop kejap, kita buat lagi sekali askar kedua. Ah ha, betul. Contoh kalau kita buka 5 tab atau 10 tab kan. Ha, betul. Ah ha, satu askar je kan semua. Semua sign in satu askar. Ya. Yeah. Lepas tu 10 tab tu semua sign in. Betul. Ah ha, lepas tu then kita akan sub master kita kan. Betul tuan. Bukan sah, bukan sah. Kita watch watch later. Later. Hmm. Master kita tu kan. Betul. Ikut step yang saya bagi tu. Cuma kalau Tuan Firas. Macam Cik Firas buat, kalau tak sign in, dia macam mana dia nak buat watch later? Sebab watch later tu kan kena sign in. Haa, betul. Saya saya play dia video yang pilih. Kalau dia pilih je. Oh, maksudnya pilih. Nah, dia play je. Dia play video saya. Video saya yang panjang. Sebab video saya memang panjang-panjang. Semua melebihi satu jam. Step tu saya play satu video lain, satu video lain, satu video lain. Satu. Okay, fine. Maknanya, betul. Teknik Tuan Firas tu dia video lain-lain. Kemudian dia berhenti sebelum satu jam. Ya, tapi kan kalau kita watch untuk video sendiri tu, dia tak ada IP address ke? Tak. Sebab kita IP address tak detect. Dia macam ni, IP address ni bayangkanlah Puan berada di cyber cafe. Uh-huh. Ha, kan ramai orang kat situ. Sebab tu daripada awal saya cakap mesti genuine dulu. Askar kita genuine, kita master pun genuine. Ha? Oh yelah, kita saling sub antara askar dengan askar. Mana kita macam berada dekat cyber cafe lah, kumpulan kita tu. Okay lah. Kalau kita pakai private dia lebih selamat. Sebab kalau kita pakai yang biasa punya, dia sebenarnya dalam internet ni kita ada satu dua IP address. Satu ID yang lain adalah MAC address. MAC. Jadi IP address dengan MAC address memang internet detect. Memang internet boleh detect. Tapi kalau kita pakai driver, dia lebih selamat. Dia tak detect lah. Ha, dia tak detect. Sebab tu bila urusan pembayaran dan semua, saya memang pakai dekat IP. Memang dekat, pakai dekat ikut-ikut lah, dekat private. Private. Connector private. Kalau untuk pembayaran dan sebagainya. Kadang-kadang nak bayar, nak beli barang kat Shopee apa semua kan. Memang saya pakai yang tu. Dan kalau kata Puan Norma, Puan Norma ada komputer yang lebihan komputer. Okey, lebih baik Puan Norma pakai komputer yang lain-lain. Macam cikgu dah cakap. Sebab kita nak supaya MAC address tu berbeza. IMEI tu kan, MAC. Walaupun IP address dia punya kepala sama, tapi nombor belakang lain, dia punya MAC address tu berbeza. Okey, faham. Yang tu baru betul-betul macam si cyber cafe. Okey, cyber cafe. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, saya nak tambah Boleh. Okey. Okey, untuk yang baru monetize, disarankan guna untuk tengok video, disarankan guna akaun askar untuk ditengok sebanyak 25%. Video kita tu ditengok oleh kita punya subscriber yang asli lah. Karena kalau kita tak letak macam private apa macam apa tak letakkan askar tu dalam tengok video kita, dia tak kira sebagai followers yang kita yang ori lah. Hanya kita punya yang dibenarkan ada 25% adalah daripada YouTube disarankan untuk tengok video kita. Betul. Benda ni selepas monetize dia akan keluar kat situ 25% untuk
betul-betul subscriber yang asli. Dia tengok kita macam subscriber kita lah. Tengok. Barulah kita buat yang mana tak pakai apa ni askar. Tengok. Ini hanya info yang kepada yang baru monetize kan. Betul. Macam saya juga. Kan? Saya juga setiap hari pekerjaan saya akan menonton video saya sendiri. Kan? Dekat TV luar tu saya akan buka askar punya, saya akan tonton video saya. Kan? Dekat laptop kat sini pun saya akan tonton video saya. Itu adalah satu pekerjaan saya lah. Kan? Saya menonton iklan yang dikeluarkan di video saya sendiri. Kan? Tapi saya tonton melalui askar lah. Kan? Sebab tu saya pastikan askar saya pun genuine. Dan saya akan tambahkan video-video di askar-askar saya jugalah. Dan sub antara sub untuk askar-askar saya juga. Untuk sebagai askar saya jadi bertambah genuine lah kan. Okay. Soalan-soalan lain? Oh, nampak seronok tu. Kita dah mula pergi merasai monetize dah tu kan. Macam Cik Isyam cakap. Kalau kata yang dah monetize lah kan, maksudnya 25% tu kita boleh guna askar-askar kita untuk view kan. Betul. Kerana kita nak tahu kita buat tu 25% and below, dia maksudnya tak boleh lebih 25% tu. Puan Normah lebih tak apa. Sebenarnya Puan Normah tu jangan bimbang sekarang ni, ikut je yang ni dulu. Sebab bila Puan Normah dah sampai monetize nanti, boleh follow yang tu. Kadang-kadang terlebih pun tak ada masalah dah. Bila kita dah genuine lagi kuat, lagi kuat kan. Askar kita pun lagi tambah kuat, okey. Oh. Macam saya sendiri pun saya dah ada dekat hampir 100 askar dah sekarang ni. So maksudnya kita kena tambah askar kita lah. Supaya nanti dia akan bantu kita view kalau kita punya ni master account. Ya, yeah, betul. Betul. Tapi kan kalau macam saya ada pergi satu dekat setting kan, bila kita set profile kan. Okay. Kat situ, bila kita pergi kat setting, Google boleh check tau semua kita punya email yang kita daftar atas account kita kan. Okay. Contoh, maksudnya Google tadi tak kira itu yang datang. Sekarang ni saya tak tahu, tapi zaman saya dulu kita boleh buka 30 account atas satu nombor telefon. Verify ada. Sekarang ni ada setengah tu 10 pun dah tak boleh dah kan? Boleh lagi ke boleh? Kau punya rasanya dah boleh lagi. Boleh lagi. Tapi ada saya dengar kata tak boleh. Kalau tak boleh memang kena cari verify telefon lain. Tak boleh tak nikel dia rasa dapat. Ada yang tak boleh. Tak boleh tu dia tambah dah. Dia penuh dah dalam portal situ dia punya account tu penuh. Dia kena delete. Dia kena clear. Dia kena cuci dah. Ha. Yes. Kalau kita ada laptop pun hantar servis lah, biar bagi cuci semua sekali lah, reboot semua sekali, buang semua sekali. betul laptop bila kita bekerja bidang online nanti, kurang-kurangnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali pergi hantar servis lah. Habislah RM50 untuk servis dia. Kan? Macam maintenance lah, maintenance kereta apa semua kan, kena cuci lah. Macam kita lah, kena mandi. Bukan lah. Kit servis tu ke? Kit ada buat kan? Bukan kit ada buat servis ke? Promote business. Tapi awak bila kalau kau nak datang dekat kit? Yang dekat kucing boleh hantar dekat saya. Dekat kucing boleh hantar kat bilan. Kalau Windows 10 tak bunyi. Kalau Windows 10 senang kot. Sebab dia automatik. Auto. Pandak ada apa-apa yang mana? Pandak. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pandak. Silakan. Okey, ini pengalaman Pandak selepas dalam kelas dengan keluar kelas. Memang apa tu, semua pun tahu yang Pandak ni rajin buat video. Tapi dalam pada sebelum monetize, kita memang akan menghadapi macam-macam dugaan. Saya, Syam, Syaril dan juga yang mana yang dah monetize. Ada yang kadang kita buat macam nak mati. Dua menjunam jatuh. Itu you kena terima realiti. Tapi kadang kita frust juga, tetapi benda tu sebagai istiqamah. Kemudian bila dah sampai bab monetize, memang nak kena rajin. Memang apa yang cikgu cakap tu betul. Setiap hari kita kena tonton kita punya video. Macam saya 128. So bermakna secara organik, saya sebut secara organik ya, secara yang
tidak ambil yang private ke apa. Apa? Tetapi kita buat secara gunakan confident. You macam pandang punya video, nanti dia akan keluar message. Is this informative or whatever? Nanti we will support you. Kan? Bila kita submit you. Jadi maknanya tu secara organik. Jangan gopoh-gapah, jangan rasa nak cepat naik. Buat secara relax. Pastikan yang kita buat noh yang minat, yang mana yang belum monetize. Tetapi yang dah monetize ni kena hati-hati. Jadi macam contohnya macam tadi saya satu hari memang saya punya kerja akan cari askar-askar saya untuk tonton. Macam mana 128. Sebab mana saya kena tonton pagi 50 video, tengah hari 50 video saya peruntukkan. Jadi handphone saya dah jadi heavy duty. Petang 50 video. Sorry. Petang dalam 20 video. So bermakna ni apa tu, kita dah dapat full video yang kita tonton daripada asal kita yang kita tukar-tukarkan. Kat situlah nanti tu naik kita punya send. Kemudian iklan yang mana dia monetize tu, jangan terus apa tu buangkan iklan tu, jangan. Itulah yang menjalankan duit. Macam contohnya macam pandai berapa ringgit kan? Sebab mana saya jaga hati-hati semua. Asalkan tak jatuh. Walaupun jatuh tu 5 sen ke, kita rasa tak berbaloi sebab penat kita tak nampak. Tapi relax je. Jangan nak mengejarkan sesuatu yang kita nak ni. Tapi pegang satu saja. Kalau kita usaha, insyaAllah ada tangga kejayaan. Macam apa yang cikgu ada, you all semua, dan juga dengan lain-lain cikgu you all semua tu, Syam, Rudy. Jadi, ikut je. Buat relax. Jangan macam mengejar keterlaluan sampai tak tidur. Pukul pagi, 4 pagi. Kan? Orang tahajud, kita main video. Sebab tu, you have to relax. Jadi, itu yang tu pesanan anda. Nanti kita stress, kita boleh ada pada diri kita tau. Nanti akhirnya nanti kita akan menyampah sebab kita buat tak nampak kejayaan. Jadi pegang satu apa tu tagline daripada kita buat ni, passion minat kemati pandak. Petik herbs tu pandak minat pada herba, jadikan dia sebagai satu library. Kalau kita relax je, kita tengok hari ni bertambah kita punya ringgit, tambah kita punya sen kan. Kat situ saja yang pandak nak kongsi. Okay. So bermakna kalau dengan battle-battle semua ni pun kena hati-hati juga. Jangan nak battle satu hari sampai 20 sekali, dia akan detect. Bermakna takut nanti do whatever kan. So kena hati-hati. Itu saja daripada anda, orang semua boleh buat. Contoh, kita daripada awal pun rangkap-rangkap. Cikgu Sifu memang the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandak bangga saya dengan pandak. Macam ni kalau okay, kita tengok dekat Rudy. Okey, Rudy teruskan Rudy. Okey. Kalau kita tengok daripada YT Studio, kalau kita tengok masuk pergi YT Studio, kita boleh tengok kita punya subscriber apabila kita klik dekat analytic tu, dekat situ ada view, watch time, subscriber, kita klik kat situ, kita tahu sumber mana yang akan tengok video kita. Mana kalau macam ni, lepas tu graf tu akan menunjukkan mana followers yang kita tengok. Mana kita punya followers sendiri atau tidak. Mana yang tidak tu tak subscribe tu kita punya channel lah. Mana tak cantik kat situ. Patutnya subscriber kita tu adalah yang genuine yang tengok kita punya video. Ya. Kat situ kan dia boleh tengok tau. Dia akan catat kat situ not subscribe dengan unsubscribe ke situ. Dekat Simo tu kita pergi tengok dekat suppression source tu. Share screen. Okey, tengok ke sini Nampak tak? Wow. Ini adalah warna biru tu adalah
yang bukan tengok channel kita. Pandang kat situ tak cantik tau. Nampak video saya? Cuma kita pandailah manage macam mana. Okey, macam bulan ni kita bagi tingkatkan kepada kita punya subscriber yang viewer kita tengok. Lepas tu minggu depan, bulan depan kita macam itulah kita pandai menyusun ke mana graf-graf tu. Karena nampaknya benda tu genuine lah, nampaknya betul lah. Ada soalan tak benda ni? Faham tak? Faham tak? Ada soalan? Kita tengok, dimula daripada sini. Kita pergi ke YT Studio ni. Kita pergi analitik. Kita tekan dekat subscriber ni. Lepas tu kita pergi Simo ni. Kita pergi tengok dekat capaikan status ni. Ada gunung lah. Ini adalah lagu perubahan. Ada puncak. Kita tengok. Maknanya kita tengok kita punya dalam masa 7 hari tengok macam graf tu. Maknanya dengan biarkan benda ni kita tengok adalah bukan daripada subscriber kita. Jelas? Satu lagi pun kadang-kadang kita tengok sebagai view je bukan dia sub. Kan? Subscribe. Macam jadi dia kadang-kadang orang tengok ni bukan dia subscribe, dia hanya tengok je tapi tak apa. Dia punya viewer dan juga kita meningkat ni kan. Itu saja. Dia meningkat. Cuma meningkat. Cuma daripada YouTube macam dia tak nampak kita punya followers, kita tengok kita punya video. Followers kita yang ada 1,000 orang, 2,000 orang tak tengok. 2,000 orang ni tak tengok ke? Nampak satu, macam satu teknik jugalah untuk kita kacau dia punya algoritma daripada YouTube. Okay. Itu sebabnya kita kena relax, ya, jangan tengok orang punya billion ke ataupun kek ke. Kita kena tengok ukuran kita dulu, tetapi kita kena tahu teknik-teknik daripada YouTube. Betul. Sebab tu saja lah amat akan lebih pantas. Sebab kita nak menggigap kadang, tapi saya rasa cikgu, saya rasa juga effort saya berbaloi jugalah dalam masa 7 bulan ni kan. Selepas keluar kelas, bermakna saya buat video tu cara saya. Tetapi saya tengok adalah peningkatan-peningkatan. Itu sebab dah belajar teknik-teknik dia. Kan? Itu juga dengan Rudy apa semua kan. Buat secara organik. InsyaAllah kita rasa macam biasa-biasa je. Tapi dia punya peningkatan tu ada. Okay. Itu je. Malam ni saya nak belanja saya punya akaun lah. Boleh lah. Boleh. Dah boleh masuk tu boleh geotit. Boleh dia dia jadi inspirasi pada kami yang belum menikah ni. Dia macam ni. Okey, macam mana saya selalu cakap dengan saya punya group, saya punya team. Okey. Dan kadang-kadang juga ni soalan ni. Saya sembang nak macam ni je. Doa kepada peringkat. Orang apa-apa cakap kalau kita tak mampu buat duit masa kita tidur, kita akan jadi apa? Okey, dia sebenarnya kita macam ni, kita kena ukur baju di badan sendirilah. Kan? At the moment you punya status tu macam mana? Sebab tu saya selalu tanya, minggu ni macam mana? Okey ke tidak? Berapa video you dah ada? Kan? Kalau video belum banyak ataupun video banyak tapi ukuran video tu masih lagi tak sampai 1 jam, so kita tak boleh nak buat wash hour. Kan? Kalau video tu dah berlebih, dah banyak, then baru kita berkata okey sekarang boleh buat wash hour. Sekarang ni sekarang peringkat-peringkat yang baru-baru ni mainlah sub-sub dulu, tapi sub-sub nak make sure askar tu dah siap. Benda-benda macam itu kita kena tengok dulu, jangan kita sibuk-sibuk nak pergi. Sekarang ni macam yang tadi yang Syam cerita tu untuk status yang siapa yang dah, yang baru monetize. Kan? Jadi janganlah saya belum monetize, you nak belajar benda tu. Tak payah dulu. Relax dulu, buat apa yang you ada dulu. Kan? Jadi tak payah kotor kacah nak kejar tu sistem ni. Tak payah. Sebab dia ada step by step. Apa yang cikgu ajar ni daripada kita ialah step by step. Buat ikut step. Sebab saya ingat lagi cikgu, saya nak dapatkan tube body tu pun, cikgu kata tunggu 20 video. Bila ada 20 video, baru cikgu kata, nah tube body pakai. Baru kita pakai tube body. Tube body tu pun kita tahu macam mana kita nak strategize kita punya channel.
kan, oh punya nak kena update kita punya thumbnail, nak tu benda-benda tu banyak benda, tapi kalau kita nak cerita semua satu hari semua jam pun otak. Ha, kita boleh kata banyaknya benda nak buat, so stress macam apa hari kan, hari channel dulu masa tu mula-mula saya tak payah hari kau buat ni dulu, relax dulu, siapkan dia dulu lah. Sekarang dia dah okey, dia dah mood, dia dah ready, boleh okey kan. So ikut step lah, ikut step, jangan pelan kabut. Ya, macam Pandak kata, enjoy your journey lah, pelan-pelan, sikit-sikit. Oh, jadi baru belajar sikit-sikit kan, macam Pandak hari ni nampak dia dah enjoy dah buat dia punya content, enjoy buat dia punya channel. Dan Kak Oya pun macam tu, walaupun Kak Oya dia plan balik dia punya channel, tapi dia enjoy. Itu yang kita nak. Kan, when you enjoy making content lah, itu yang paling senang. Kalau you tak enjoy buat content, you rasa stress, nak kejarkan monetize sangat, tak boleh buat. Itu je. Nanti rasa alamak drop kan, jatuh, kenapa macam ni, dari mula-mula lah panik kan. Jadi benda tu ada sebab-sebab dia, so kita kena belajar lah sikit-sikit. Kena accept benda tu. Jadi pada saya cool satu-satu kan. Jadi saya tengok ada yang nak kejar sini, jangan macam tu, nanti tak terkejar, nanti tak terbuat nanti kan. Apa yang cikgu dah ajar tu, setiap tu kalau you nak ikut cara ni, buat cara ni. Kalau nak ikut mana, buat. Jadi satu-satu, jangan kelam kabut. Sebab ada yang contoh dia kata ada account sign in, account tak sign in kan. That one dia kena tahulah konsep tu macam mana kan. Jadi kalau dah sampai masa, berbuat. Sampai masa, berbuat. Jangan terlalu gairah sangat. Oh, nak pakai sistem tu sekarang, sekejap lagi kelang kabut. Okay, bagi saya share dulu eh. Okay, ni adalah channel kita, betul channel tak? Baru, ha? Channel baru eh. Dia kan channel saya yang asal. Ha? Channel saya yang asal. Dan pertama saya minta tolong kalau boleh kita upgrade to premium. Ha? Dah. Nampak tak? Saya punya premium. Okay. Ini adalah paparan channel saya. Dan kalau boleh kat sini kita boleh letak link ya. Kita boleh letak 5 link kat sini. Link Instagram, link sebagainya. Macam ni saya ada buat satu link kat sini. Ha? Okay, kita boleh pergi customize channel. So kita kena ada benda ni. Dan seeloknya kita kena ada satu video. Video kat sini. Video yang perkenalkan channel kita. Ha? Okay. Ini paparan dia. Kemudian kita tekan atas ni. Kita pergi kepada YouTube Studio. YouTube Studio. Nampak tak? Pergi kepada YouTube Studio. Okay, dia akan masuk ke YouTube Studio. Dan di handphone kita pun kita download YouTube Studio . Jadi dekat sini ni dia akan bagi tahu kita video-video kita yang tengah ranking, tengah naik lah sekarang ni kan. Dan nampak tak? Saya punya review ni 530. Maknanya hari ni berapa bulan? 26 27. Saya punya pembayaran 25 hari bulan. Maknanya maknanya untuk 2 hari ni saya dapat 530. Nampak tak? Ha? Sebab dia dah tolak pembayaran saya untuk bulan lepas. Ha? Okay. Dekat sebelah kiri ni ada menu tak? Pergi pada menu analitik. Sebelah kiri ni analitik. Bila kita tekan analitik ni, kita nampak graf kita. Dan dia akan bagi tahu ni. Your channel got 196% more view than usual for the last 28 day. Okay? 162.5K. 162.525 view, which more than daripada usual lah. Mungkin sebab saya buat ni lah YouTube monetize ni kan. Eh? Dan ni adalah duit terkumpul saya bermula 2 hari lepas lah kan, bermula 2 hari lepas. Nampak tak? Kita boleh tengok graf kita tiap-tiap hari naik berapa. Hari ni naik berapa. Macam mana? Hari Khamis sebab ramai. Ni naik, hari Sabtu tu naik. Sebab saya yang buat kelas ni, hari Selasa, Rabu ni tak buat apa-apa. Naik balik ada hantar video. So kita boleh tengok kat sini. Nampak tak? Kat sini semua dia bagi tahu kita. Kebaik naik ke apa semua ada kat sini. So video-video kita pun kita tengok. Kita boleh tengok yang ni berapa view.
Ah, mana mana video kita yang yang elok. Nanti video kita yang, yang power semua kita 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 susun baliklah nanti. Kan? Okey, saya nak share satu lagi account saya. Account yang yang baru aktif 2 hari lepas. Tapi hari ni saya tengok dah 125 subscriber. Terima kasih eh Zana. Terima kasih Kak Oya kan. Baru baru je 2 hari lepas baru saya start battle. Start battle. Nampak saya dah ada 125. Okay, kita tengok graf dia eh. Ini saya cakap akaun baru saya. Ha? Akaun baru saya. Nampak tak dia naik bila? Dia akan bagi tarikh dia. 24 Julai. Saya battle dengan Zana bila eh? 25 eh. Tu naik di mata eh. Nampak 25. Hari ni Monday naik 26. Nampak? Baru je. Sebelum ni tak ada, kosong. Ha. Kosong. 26 sikit-sikit je lah, kosong. Ini tak ada, saya buka bila berapa bulan, baru je. Ni buka dia. Julai 8. Kan? Maknanya apa tak? Kalau kena cara yang betul, insyaAllah kita boleh monetize dalam masa cepat. Saya tengah kejar anda semua sekarang ni. Saya baru bermula. Dua hari lepas. Tapi macam nak mengaku kalah awal-awal je. Siapa nak mengaku kalah tu? Saya Zana. Jangan Zana. Saya tengah kejar kamu ni. Saya nak lagi. 122 dengan 599 watch. So watch time saya sekarang dah ada 338 jam. Nampak? Baru berapa hari baru kan? Boleh dapat. So minggu ni kita perlu berapa jam eh? Saya pun lupa. Boleh dapat. InsyaAllah. Slowly dapat, tapi kena cara yang betul. InsyaAllah. Dalam masa 48 jam ni view ni. 1000 lebih view. Untuk task minggu ni 1500. 1500. Okey. Saya kejar minggu ni. Saya dah ada 338. Okey. InsyaAllah cepat kot. Kan? Cepat. Kawan-kawan lain? Semangat. Boleh kan? Boleh. Semangat. Kan? Sifudin? Okey tak Sifudin? Kena datang rumah ya, saya ajar nanti. Siapa dekat-dekat sini, mari rumah ya. Bawa bulu kuning. Mari lah. Bawa suami lah. Kalau mari kamu seorang, mari rumah ya. Tak boleh kan? Bawa anak-anak pun okey. Bawa anak-anak. Askar awak ramai. Mari tolong kemas rumah. Bukan kemas rumah. Ngepas rumah. Saya sokong. Boleh kita plan nanti kalau kena datang. Kita buat video kamu. Mari datang rumah. Telefon nanti. Setting untuk syuting. Kan? Sekali dengan si Pudin apa semua nak datang. Boleh? Boleh, lengkap lah semua. Saya baru beli tripod baru yang boleh lentur ni. Senang nak takat gambar masak tu. Kan? Ambil tripod juga. Cikgu datang Melaka. Dia kumpul kat Melaka. Rindu tu kan. Ada rindu tu. Ada orang rindu. jangan yang janda 26 tahun tu sudah. Tak payah nak pergi baca cikgu semua kita buka Melaka. Semua bermula di sini. Zana serius tau nanti telefon saya. Yelah rugi pula. Cikgu dah dekat tapi tak ambil peluang. Ya. Tapi kena masak sedap lah kan. Okay, hari tu saya tak nak makan lah kan. Dapur saya dah ada. Dapur saya dah ada dah. Kan, kalau buat bahan, masak simple-simple je. Saya tak payah masak. Kita tunjuk cara syuting masakan lah.
boleh nampak nampak tiga sudut rasa lain lah. Ha, lain lah. Nanti kita buat lain lah. Cik Din, tak datang ke tak? Boleh, tapi timing. Timing kena plan betul lah. Ha, betul. Ya, penuh jumlah dia. Dengan DIY kan? Boleh je. Tapi kit wajib lah. Kit wajib lah. Saya punya assistant. Kan? 25%. Nanti tak ada. Tak ada orang nak pegang kamera lagi kan? Channel nama apa ni? Hadir. Cik Din punya channel nama apa? Oh, Cik Din. Orang tanya tu. Orang tanya tu. Lee Min Ho. Ejek. Cik Din. Saya boleh mamat lah. Bagi share kan lama sikit baru je start video macam saya kan. Sama je kita. Ha. Kita baru start je 2 3 hari lepas kan. Macam mana kita share sikit? Okey dia. Supaya jadi semangat pada orang lain ni. Kita baru start takut je. Jadi lagi hilang semangat jangan dah. Jangan. Dia macam nilah masa okay. Masa dekat Melaka bulan 10 dulu. Berapa pun nama tu memang channel kita dah start masa tu ialah masa saya play master masa tu TCB Brudu channel dan askar-askar saya adalah kan 12 askar kan tapi tak sampai 20 belas lah cuma bila terus fokus tu dah saya dah pergi ke saya TCB rupa yang inner strength saya lain. Inner strength saya lain. Maknanya kita lupa yang kita ada benda lain yang kita lebih sesuai. Jadi tu bila pergi rumah si Puan Biak tu saya punya fokus dah climb dan berbaik kepada kekuatan dalaman diri. Meaning saya sekarang nak branding saya sendiri, Syarifuddin Mamat. Saya dah ada website saya syarifuddinmamat.com. Saya dah ada channel saya Master Syarifuddin dan Syarifuddin Mamat. Yang lain tu yang askar tu nama-nama mengarut lah. Yang tu saya tak fokus sangat. Tapi saya fokus sebelum ni, saya cuba nak naikkan branding saya sebelum ni. Tapi bila dekat Melaka, saya nampak lepas balik Melaka, saya nampak True Cap Brudu ni macam ada strength. Sebab Facebook dia dah ada engagement yang banyak. Jadi saya fokus ke True Cap Brudu dan saya terlampau fanatik ke situ. Saya tinggalkan saya punya skill dalam corporate trainer. Saya punya orang kata apa taekwondo masyarakat. saya ada banyak tips self-defense yang saya boleh keluarkan. Saya tinggalkan. Saya cuma fikir satu je. Saya nak bawa TCB ni. Jadi channel yang saya buat ni fokus kepada TCB. Tapi rupanya tak boleh. Bila saya terlampau fokus ke TCB, tu cak brudu, saya terlampau takut dengan kesilapan. Tu yang kena marah dengan sifu ambiak ni. Saya terlampau takut dengan saya buat silap. Sebab saya dah ada 32,000 viewer yang tengah menunggu. Saya lain daripada you all lah. You all, tuan-tuan mungkin dengan cari viewer. Saya pula viewer tunggu saya tu. Jadi, duk tanya bila nak keluar video, bila nak keluar. Jadi saya rasa takut. Benda takut sebab saya takut bila saya keluar video tak sebagaimana yang viewer ni expect. Jadi follower saya yang 31,000 ni saya takut dia expect saya tinggi sangat. Jadi tu yang saya delay nak tunggu bukanlah perfect tapi nak tunggu kata apa? Saya nak eliminatekan semua kesilapan-kesilapan yang bersalah. Which is totally salah. Kalau kita fikir kita nak jadi perfect tak akan keluar video kita ni sampai bila-bila. Jadi kat rumah Tuan Biak tu hari, okay, that's it. So saya bawa dua tajuk, self-defense, akta, which is saya punya 40 sebenarnya, bercerita pasal self-defense for women semua tu. Dan dan juga, kata apa, yang saya tak bawa langsung pun, yang video brudu, video terus pada hari tu. Jadi empat video ni totally lain, cerita lain. Cerita berkenaan dengan Syarifuddin Mamat. Okay. Jadi saya ikut saranan Tuan Biak lah. Saya akan branding saya sendiri. That's why nama channel saya sekarang Syarifuddin Mamat. Dia bukan lagi TCB Brudu. Okay. TCB Brudu still ada. Saya still on yang tu. Untuk bila dah brand saya ni mungkin kita ada playlist dan kita ada lagi sub channel yang lain. Cuma saya sebagai bukan masuk asas sebagai peserta. Jadi
saya tak fokus betul untuk battle apa semualah. Tapi insyaAllah lah, lepas ni saya ambil challenge daripada Ambia, okey, kita battle. Jadi saya sejak video pertama saya tu, hari kat rumah Tuan Ambia, saya sembilan orang subscriber tau, bukan 900. 9 orang. Tapi hari ni saya rasa, tak lah, saya dalam 35 aku subscriber, baru satu video lah. Jadi besok saya akan up video terus pula. Dan setiap hari lah, dah setiap minggu dalam lepas ni, saya dah ada lah 4-5 video saya akan sentiasa ni. Dan tapi saya akan fokus kepada forte saya, iaitu corporate trainer, macam left brain, right brain, benda yang boleh orang lain tak fokus kepada tools lah. Jadi saya rasa yang tu akan boleh tarik crowd. Memang saya dah ada crowd dekat tools, tapi tak semestinya 31,000 orang tu akan subscribe semua. Saya silap 300 orang subscribe, saya tak sure. Jadi saya tak boleh nak confident sangat yang kita ada 31,000 saya akan dapat dalam 1,000. Saya tak boleh nak confident sangat. Tapi insyaAllah lah, insyaAllah lah, sebab kita dah ada laluan ke situ. Jadi bagi yang dah start ni, dah naik turun, bagi saya tak perlu risau. Saya dan Tuan Ambiar, kita baru je start. Dan kalau start cara yang betul, cara yang bici, saya akan cuba betul cara saya ni, memang salah ni kan. Cara yang betul, saya rasa follow step by step yang Tuan Ambiar dah beritahu, tak ada sebab untuk fail, tak ada sebab untuk gagal, tak ada sebab untuk subscriber kita turun, tak ada sebab untuk video kita tak dikenali, tak di apa ni, view. Kalau kita tak ada sebab, kenapa? Kalau sebab sama satu grup ni bekerjasama, tak ada sebab kita nak drop, sebab kita ada ramai dalam grup ni. Dengan sini baru kita berkembang ke luar lah. Jadi tu je bagi saya, saya take challenge ni. Dan sekarang pun sebenarnya saya tengah struggle nak Filmora saya, saya nampak je benda tu saya nak buat, padahal dalam separuh jalan tu saya kata planning saya bagus, tapi execution saya fail. Filmora saja hari ni 4 kali saya install Filmora, yang menyandakan rumah tu ambil tu hari, dah tak boleh pakai sebab dia keluar lagi yang watermark. Saya beli baru semalam, sampai semalam saya install balik. Yang tu saya install dah 4 kali ni. Tapi saya dah boleh edit dah boleh masuk title. Alhamdulillah. Saya dah boleh buat yang ambil ajar tu hari, semua saya dah boleh buat dah. Masuk lagu apa semua. Tapi bila nak export dia keluar watermark, tu saya memang jam. Saya lilit balik semua, saya store balik. Ni kali 4 ni. Nasib baik tak lempas lagi laptop kat sini. Mungkin okay, datang rumah nanti saya adjust nanti. Itulah dia, sebab Kristo baru dia keluar lagi yang saya rasa ada file lain yang saya tak terdelete tu. Itulah, dulu sekolah mana ada memora kan. Dia dekat lagi yang cookies lama tu saya rasanya kan. Itulah. Apa nanti datang nanti kita settle. Tapi apa-apa pun terima kasih support tu yang mengepush saya untuk buat tu. Jadi insyaAllah lah kita sama-sama mengepush. Jadi dan saya terima kasih macam kit banyak tolong saya banyak. Dan saya tak nak terlampau bergantung pada orang lain lah. Kalau perasan saya punya Facebook tadi saya masukkan fokus saya lari. Apa ni, priority saya lari. Daripada PKP memang kita akan lari. Kadang-kadang kita fikir ke bagus video kat situ, kita prioritas kat situ, kita fokus kat situ, kita khusyuk kat situ. Rupanya kita ada lagi talent kita kat dalam yang kita tak sedar tau. Tu saya nak, kalau kita boleh dig up apa dia internal strength yang kita ada sekarang. Tak mungkin seorang tu ada satu skill je, macam tiga sudu tiga rasa kan, masak je. Tak, saya rasa tak. Mungkin bukan masak saja tau, mungkin benda-benda lain lagi yang kita ada. So the matter of time, bila mana kita dapat detect, rupanya aku ada skill kat sini. Yang tu kita kena explore dan teruskan. Dan bila forte kita tu, bila kita bercakap, memang saya kalau bagi topik saya defend 3 hari 3 malam saya boleh cakap. Cuma bila nak tebas sendiri, nak shooting sendiri, nak record sendiri, saya akan serabut. Saya akan ada yang patahkan tripod dah. Jadi benda tu tadi yang saya dah record dah dekat 10 minit cakap, rupanya saya tak on video pun ada. Bila buat seorang tu.
bila seorang macam-macam. Jadi bila pergi rumah Tuan Biak hari, saya ada team production kan, rasa macam perlu sikit lah. Jadi saya boleh blankkan mind saya, fokus kepada apa nak cakap, and saw production. Jadi sebenarnya apa yang saya buat soal-soal tadi kan, yang team-team pergi shooting kan, itu sangat-sangat bagus sebab dia membantu kita menenangkan apa ni YouTuber tu. Kita nak shooting ni tak payah fikir production, fikir angle, fikir kamera, fikir ni. So saya sangat galakkan kita pergi rumah ke siapa kan, kita rekod 4-5 video sekali. Sangat-sangat berkesan. Okay. Oh, tu dah dapat setengah bulan. Tadi sorry saya dalam ngadra tadi ambil anak saya je. Okay, so sekarang terima kasih banyak. Jadi itu je daripada saya. Okay. Nak datang pakai baju ni eh. Wajib pakai baju ni. Okay. Ini baju bludu. Saya nak minta, saya ada seorang kawan. Kawan saya ni dia daripada kelas saya dulu. Dia kata dia tak akan keluar muka dia dalam video. Sampailah satu hari dia berjaya mengeluarkan muka dia dalam video. Dan sampai sekarang dia dah kemuncak hingga monetize lah. So saya persilakan Syam cerita sikit pengalaman dia. Bagaimana dia mampu selepas dibasuh dengan dah rendah klorok dan sebagainya tu kan. Dia dah berjaya menghasilkan satu video yang kalau kita tengok memang double A lah kelas dia kan. Dan dia sendiri keluar muka dia kat depan tu kan. Silakan Syam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dah pandai cakap lah kan. Dulu tak nak cakap pun. Ada dua orang student yang tak nak keluar muka masa kat kelas cikgu Mbia ni. Saya dengan tentunya kawan lah, nama dia Masita. Masita. Cerita lokasi lupa lah. Okay, silakan. Dia macam ni tau. Sebenarnya memang saya tak nak. Sebab saya tengok video-video yang orang lain punya. Saya tengok kan tak perlu pun keluarkan muka sebenarnya. Okay. Kita di sini macam mana? Cikgu nak bagi tahu kita ni adalah branding tau. Kalau branding orang tak kenal, macam mana dia nak follow kita punya channel? Jadi saya pun makin hari makin tengah pun dia fikir, oh kena keluarkan juga muka juga dalam YouTube. Lepas tu cikgu kata keluar. Jadi pun orang bantu Rudy, cikgu Samson Bia, Sipudin bagi apa? Tazkira. Jadi berjayalah Tazkira diorang tu membentuk saya menjadi seorang yang berani lah di depan kamera. Ianya benda ni pun macam kita tengok daripada mula, kalau tengok pada channel-channel saya kat situ agak funny lah. Daripada first video saya, kalau tengok kita punya video channel saya memang macam haram jadah lah tengok. Haram jadah lah. Kita upgrade belajar dengan cikgu macam mana teknik-teknik untuk shooting, macam mana macam ni saya kena belajar. Itulah saya suka yang belajar. Walaupun satu zara pun ilmu yang saya terima, saya pun cukup, saya rasa alhamdulillah, walaupun satu segi zara sekalipun. Sampailah saya monetize bulan 6, rasanya bulan 6 ke bulan 7. Ini berkat daripada cikgu-cikgu MBA, cikgu dia punya banyaklah punya inilah apa ni, guru-guru yang support, habis tu kawan-kawan yang support. Lagi-lagi team macam ni kan, ada Ukua lagi yang support. Lepas tu kita ada gathering sebenarnya kan. Habis tu bulan berapa kita gathering kan? Bulan 1 rasanya dekat 5 bulan 5. Bulan lima dekat Pangkalan Bala. Jadi kita kena beritahu lah antara satu sama lain. Banyak, sebelum tu ada lagi satu. Sebenarnya pun tak jadi pandai dah undur dia, aku nak ni kau macam-macam.
Dia asyik pun juga meter je tau. Baguslah ada kawan-kawan macam ni kan. Saya nak bersupport dengan kita. Bagus. Jangan ni lah apa, kita ni macam jangan senyap, tak ada krik-krik kan. Saya pakai krik-krik je kalau senyap ni. Tak ada function antara satu sama lain. Ya. Eh okey lah, sebab kita dah menjangkaui pukul 12. Baru dah datang selepas ni kita, kita boleh sambung. Kita boleh sambung. Kita boleh sambung untuk lepak-lepak, tapi tapi saya tutup dulu kelas kita pada hari ini. Satu je. Dan saya pandai nak cadangkan. Ha. Okey, ini apa tu? Kelas pertama dah ada nama, iaitu kelas comolot. Untuk yang kedua, ketiga ni bagikan nama lagi. Jadi bermakna kelas kita ni comolot. Mungkin pun kita tahu comolot. Comolot. Okey, apa pandak? Saya tutup dulu kelas kita pada malam ni. Saya tangguhkan dulu supaya supaya kita boleh jumpa pada hari Khamis. Hari Khamis, hari Khamis pun tak ada. Kan hari Khamis dan hari Jumaat tu pentinglah untuk kita semua, wajib adil lah kan. Saya tangguhkan dulu perjumpaan kita dengan ucapan terima kasih kepada semua. Dan selepas ni siapa nak tunggu boleh lepak lagi kan. Cuma saya nak berkongsi lah, saya nak berkongsi satu amalan kepada kawan-kawan kita semua. Nanti saya hantar dalam grup kan. Satu amalan yang bagus kalau kita, saya nak kongsi sebagai satu zikir yang bagus, sebab zikir ni jadi satu nyanyian dalam kehidupan kita. Dan saya dah cuba 2 tahun lepas bila saya kena jantung tu hari, dan dia menenangkan saya dan memudahkan kehidupan sebenarnya, dan mudah kehidupan. Jadi ayat dia mudah je. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin syahid wa yasim ma ta'asa. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin syahid wa yasim ma ta'asa. Jadi nanti saya akan share ayat tersebut sebagai benda tu boleh bermain di lidah kita. Dan saya dah cuba, dan beberapa kawan-kawan saya dah cuba, banyak yang terkeluar daripada masalah dengan mengamalkan zikir ni. Okey. Jadi saya hanya nak share yang tu, nanti saya akan bagi dalam grup nanti ayat tersebut. Dan saya harap kita boleh bersama-sama menjadikan amalan jadi satu nyanyian yang menyeronokkan dalam kehidupan kita. Dulu saya nak tidur kena dengar lagu Metallica, dan sekarang ni saya nak tidur saya kena nyanyi benda tu. Okey. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada semua, dan sedekah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita semua, kepada kawan-kawan kita, sahabat kita, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, siapa nak tunggu? Saya nak tutup recording. Assalamualaikum. Hilang dah pandang.